Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi warga kota Palembang, selamat pagi Wong Kito Galo. Apa kabarnya nih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua yang ada di kota Palembang di pagi hari ini nih. Di pagi hari Jumat pagi 26 November 2021 bertemu lagi dengan saya Lingga Zaran Celestio selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam rangkaian acara webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Tentunya kita hari ini akan sama-sama membahas tentang bagaimana cara mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif. Baik, pada kesempatan hari ini kita sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu pembicara-pembicara yang sangat keren sekali dan juga KOL kita yang sangat keren sekali. Maka daripada itu kita sambut yang terhormat Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harno Joyo Esos, yang terhormat Bapak Dirjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Abri Joni Pangarapan, yang kami hormati Bapak Anwar Fatah, STMTI PhD, yang kami hormati Bapak Rizky Hesananda, Eskom Mkom, yang kami hormati Mbak Vegitia Ramadhani Putri SH-SANT MALLM, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ramot Siahaan MSI, yang kami hormati Kak Leon selaku KOL kita dan juga seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya selaku moderator dan juga mewakili panitia tidak bosan-bosannya nih ya untuk mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan ya, walaupun mungkin kasus COVID sudah mulai melandai, tapi tetap protokol kesehatan jangan sampai lengah ya. Maka daripada itu kita juga harus tetap menerapkan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa terbebas gitu ya dari COVID-19 ini. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, juga untuk memperlancar jalannya kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa hening dipersilakan. Berdoa tidak pernah usai. Untuk selanjutnya, kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk dalam keadaan sempurna, karena tentunya kita akan membakar semangat kita di pagi hari ini nih. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Baik, pagi-pagi sudah sama-sama menyanyikan dan juga mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari kita nih ya, di hari Jumat, di bisa dibilang hari-hari terakhir di bulan November sebelum kita sama-sama masuk ke bulan terakhir di tahun ini, yaitu bulan Desember tahun 2021. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh keynote speech kita pada hari ini kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarapan, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah rangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama KataData melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik Dinaskes. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel A. Pangarapan atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Palembang. Dipersilakan kepada Bapak Haji Harno Joyo Esos. Silakan. Musik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta webinar literasi digital yang saya hormati. Berdasarkan survei ABJI di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa. Di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kota Palembang, pemanfaatan internet sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Untuk itu diperlukan penguatan literasi digital bagi masyarakat Kota Palembang. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital. Di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta inklusif, target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kota Palembang agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif. Menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kota Palembang. Mari ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media dengan semakin bijak dan cakap. Makin Cakap Digital Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Harnojoyo Esos atas sambutannya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Mungkin saya ingin menyapa lebih dahulu kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir dalam rangkaian acara webinar pada hari ini. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Apa kabarnya nih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua? Terkhususnya nih, Wong Kito Galo, apa kabarnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa sarapan ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Mungkin boleh nih dibagi-bagi gitu ya, pempeknya gitu buat sarapan gitu. Kebetulan saya belum sarapan nih. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, berhubung kemarin 25 November 2021 dan memang di setiap 25 November itu kita bisa dibilang merayakan gitu ya, mengingat Hari Guru Nasional gitu. Baik, pada kesempatan ini juga karena baru saja kemarin Hari Guru gitu ya, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman dan juga seluruh siswa dan juga mahasiswa untuk menyampaikan terima kasih kepada guru-guru kami yang selama ini telah membimbing kami, mengajari kami, mendidik kami, dan juga mendidik dengan sabar tentunya ya. Tanpa guru, tanpa dosen, kami tidak akan bisa mengerti apa-apa. Kami tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di luar sana. Tanpa mereka, tanpa dosen, tanpa guru juga, kami tidak akan bisa seperti sekarang ya. Tidak akan bisa bersaing dengan siswa lain di luar sana. Untuk daripada itu, sekali lagi saya mewakili siswa, mewakili mahasiswa, dan juga mewakili seluruh murid yang ada di Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran serta dedikasi guru-guru kami di selama ini. Selamat Hari Guru, guruku, pahlawanku. Baik, dan nampaknya juga di sini banyak sekali ya guru-guru yang sudah hadir nih ya, guru maupun dosen yang sudah hadir untuk mengikuti webinar pada hari ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baiklah, sebelum kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keempat narasumber kita pada hari ini, di sini saya ingin mengajak terlebih dahulu kepada seluruh peserta webinar untuk dapat berbincang-bincang
dengan KOL kita pada hari ini yang merupakan seorang owner at rumah makan Lego yang ada di Bandung nih gitu ya. Maka daripada itu kita sambut yaitu Kak Leon. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Mas Lingga. Apa kabarnya nih Kak? Baik, sehat nih. Alhamdulillah. Wah, di Bandung bagaimana nih Kak kondisinya nih Kak? Cerah Kak atau bagaimana nih? Agak mendung ya. Agak mendung ya, tapi kalau mendungnya Bandung itu biasanya mendung-mendungnya enak gitu, suasananya enak gitu ya. Enak buat tidur gitu kan biasanya karena udaranya adem gitu. Tapi mudah-mudahan kalian walaupun udaranya mendung ya kayak di Bandung itu bisa tetap semangat ya kayak untuk sharing-sharing. Iya nih, dengan di tempat kerja. Wah, mantap sekali. Sudah di tempat kerja aja nih ya. Baik, kalian mungkin boleh nih sapa terlebih dahulu teman-teman dan juga Bapak-Ibu semua yang ada di kota Palembang nih Kak, silakan. Halo Palembang, selamat juga pada peserta webinar Literasi Digital 2021. Banyak peserta dari Palembang ya, mungkin juga ada peserta dari daerah-daerah lain di Indonesia yang mengikuti webinar ini. Selamat pagi semuanya. Kemudian saya juga pengen nyapa buat keynote speech Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, kemudian Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Pak Harmo Joyo, selamat pagi. Kemudian buat para narasumber juga, Bapak Anwar Fatah, Bapak Rizky Hesananda, Ibu Vegita, Vegitia Ramadhani Putri, Bapak Dr. Andes Ramotsian. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Leon Ray Lego. Saya owner dari Rumah Makan Lego, sebuah rumah makan di Bandung. Kita tuh restoran masakan Indonesia. Selain owner juga, saya juga masak juga di dapur dan membuat konten-konten digital juga buat promo dari Rumah Makan Lego. Jadi saya banyak juga berkecimpung di dunia digital dalam bidang konten di sosmed. Seperti itu perkenalan dari saya. Wah, mantap sekali. Rumah makan di Bandung. Rumah makan khas Indonesia ya, Kak, ya? Berarti ya? Iya. Nah, berarti boleh banget nih, mungkin Bapak-Ibu dan juga teman-teman seluruh peserta webinar yang sekiranya nanti gitu ya, akan ke Bandung, boleh banget nih ya, Kak. Mampir gitu di ruangan Lego ya, Kak, ya? Boleh, baik. Nanti mungkin ada kode promonya kali ya, khusus webinar kali ini nih, Kak. Siap. Nah, nanti ada kode promonya, diingetin aja nih ya, Bapak-Ibu juga teman-teman semua yang mau ke Bandung gitu ya, boleh banget nanti langsung aja kode promonya disampaikan langsung gitu, karena kebetulan kalian sendiri ya yang masak nih. Masak. Langsung gitu ya, dari kokinya langsung gitu ya, Kak Leon nih gitu. Baik. Kak Leon, mungkin nanti kita akan berjumpa lagi Kak ya di sesi akhir nanti nih Kak. Tentunya kita akan membahas tentang tema pada hari ini nih Kak. Baik, terima kasih Kak Leon atas waktunya. Baik, siap, semangat sekali nih. Baik, terima kasih Kak Leon atas bicara singkatnya. Nanti kita akan berjumpa di sesi akhir nanti. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Leon selaku KOL kita pada hari ini. Sampai jumpa di akhir nanti ya Kak ya. Baiklah Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang saya hormati, kita akan sama-sama masuk ke dalam sesi materi. Dan sebelum itu, saya ingin menampilkan video tata tertib. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat memperhatikan video tata tertib. Tata tertib. Peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Peserta sudah dapat bergabung Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta underscore nama intansi. Contoh, Susiana underscore Universitas Andalas. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Bagi yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama. Pertanyaannya apa? Ditujukan kepada narasumber yang dimaksud dan nomor telepon.
Peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terima kasih. Baik, tadi adalah video tata tertib dimohon kepada seluruh peserta webinar dan juga nanti ke depan ya, kita bisa sama-sama melaksanakan tata tertib yang sudah disampaikan lewat video tadi ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Baiklah, untuk materi pertama kita pada hari ini akan disampaikan oleh seorang dosen dan juga Cyber Security Officer IT PHKT, yaitu selamat pagi kepada Bapak Anwar Fatah, STMTI PhD. Selamat pagi, Pak Anwar. Ya, baik Bapak, mungkin suaranya sedikit kecil nih Pak. Ya, Mas Bingga. Baik. Ya, apa kabarnya Bapak? Baik Mas, baik. Alhamdulillah, baik. Sekarang posisi lagi di mana nih Pak? Ya, kebetulan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi agak jauh ke Sumatera ya. Balikpapan, jauh Pak. Walaupun kita jauh ya Pak ya, tapi bisa disatukan dalam webinar ini nih Pak tentunya. Dan juga ini adalah efek positif ya Pak ya, dari penggunaan media digital gitu. Baik, Pak Anwar, apakah sudah siap nih Pak untuk membuka materi pada hari ini? Siap, siap, Mas. Baik, silakan Pak Anwar untuk materinya selama 20 menit. Oke, makasih. Saya share screen dulu ya. Oke, materinya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman rekan-rekan yang ada di Palembang. Apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu ya. Di masa pandemi ini memang perlu adanya yang disebut dengan produktif dan kreatif di dunia internet di masa pandemi, karena kan banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan di masa-masa pandemi saat ini. Terutama saat ini kita memanfaatkan waktu dengan Zoom ya, Zoom meeting gitu ya. Oke, saya sapa dulu rekan-rekan kita pembicara tadi, ada keynote speech dari Haji Harno Joyo Sos dari Wali Kota Palembang, kemudian tadi ada rekan saya Rizky Hesananda, Respom Enkom, dan Vegitia Ramadhani Putri, dan terakhir nanti ada Pak Arif ya, Pak Ramon Siaan ya. Oke. Saya lanjut. Oke, jadi topik kita hari ini adalah, pertama adalah nantinya kita akan bahas kira-kira kegunaan internet itu di yang produktif itu di masa pandemi saat ini. Kemudian yang kedua adalah kira-kira jenis kreativitas kira yang dapat menghasilkan di internet, apa saja kira-kira yang bisa mendatangkan manfaat dalam bentuk finansial terutama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tips agar lebih produktif di masa pandemi ini. Jadi nanti kita akan bahas di dalamnya. Oke, jadi kalau kita lihat di survei di Januari 2021, itu dari lembaga survei Hotseat, lembaga survei sosial media, di tahun Januari 2021 dia mensurvei bahwa hampir 73,7% atau 202,6 juta penduduk di Indonesia itu sudah terkoneksi internet. Dalam hal ini tingkat, kalau kita lihat tingkat penetrasi 73,7% itu memang sangat besar sekali dalam hal ini. Kemudian dari 202 tadi, itu ada 170 juta penduduk Indonesia yang memakai sosial media, menggunakan sosial media. Jadi hampir semuanya dalam rumah-rumah kita, perkantoran, teman-teman kita, kolega-kolega kita menggunakan sosial media. Di dalam hal ini baik Facebook, kemudian Pinterest,
kemudian LinkedIn atau misalkan Instagram ya yang sering digunakan. Kemudian kalau kita lihat data tersebut juga di bahwa dalam satu hari pengguna internet di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 8 jam 52 menit untuk akses internet dan 2 jam 50 menit untuk streaming dan 3 jam 14 menit biasanya untuk akses media sosial dalam hal ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita 24 jam, 8 jam untuk mengakses internet, hampir sepertiga bagian dari hidup kita menggunakan internet. Ya itu, wow, itu sangat besar sekali untuk penetrasi pentingnya internet kita di kehidupan kita ya. Baik untuk mengakses pembelajaran, untuk mempermudah pekerjaan kita dan lain-lain. Apa yang terjadi kalau kita lihat di kita feedback 1 menit yang 1 menit di tahun 2020, internet menjadi jendela beragam informasi yang saya bilang tadi. Jadi saking banyaknya informasi yang datang itu kalau kita lihat data di situ bahwa pengguna Netflix untuk jaringan streaming itu sekitar 7.764 ribu jam itu dihasilkan untuk menonton. Kemudian di Facebook itu 1,3 juta penduduk di dunia melakukan login di aplikasi Facebook. Dan YouTube 4,7 miliar video yang ditonton selama 1 menit. Jadi bayangkan tingkat penetrasi informasi yang kita akses gitu ya di kehidupan kita itu sangat besar sekali. Jadi data-data yang ini keseluruhan itu hampir semua memang kalau kita lihat di TikTok itu 1.400 dalam 1 menit orang mendownload aplikasi TikTok. Jadi memang sangat besar sekali pentingnya internet bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat terkait dengan digital skill, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa memang perkembangan dunia digital menyasar di semua sendi kehidupan kita, bahwa kita semakin mengglobal dalam hal ini, dan bagaimana kita meningkatkan pertukaran informasi tersebut dengan cara meningkatkan skill kita di dunia era digitalisasi saat ini, gitu ya. Jadi teknologi saat ini memang berkembang pesat dan kita dituntut untuk mau nggak mau, puas atau nggak puas, mesti mengikuti yang namanya tren teknologi. Kita lihat di masa pandemi bahwa memang kalau kita lihat transaksi ekonomi digital di Indonesia itu terkait ternyata banyak pertumbuhan dalam hal ini adalah dari sisi belanja, belanja online. Kemudian kalau kita lihat tadi, ada media online juga terjadi potensi pertumbuhan 18% di tahun 2025 nantinya. Kemudian perjalanan online ini juga meningkat pesat. Booking meskipun saat ini untuk perjalanan masih terbatas dan itu mengalami penurunan sekitar 68%. Dan kita memang maklum bahwa di era pandemi ini perjalanan online itu perjalanan dengan melakukan booking di media online itu memang sangat menurun. Dan transportasi online, pengantaran makanan seperti GoFood, dan lain-lain itu mengalami penurunan meskipun penurunannya tidak begitu signifikan 18% dibanding dengan perjalanan online. Oke, ini juga dari sisi ekonomi tadi memang konsumsi belajar juga di konsumsi internet meningkat di karena di masa pandemi terjadi peningkatan sekitar 40% di mana hampir semua koneksi dilakukan melalui video call dan conference video yang memang kita lihat menyedot kuota yang sangat besar sekali dalam hal ini. Oke.
coba kita lihat saya akan share video ya terkait bagaimana millions across the globe are feeling the effects of the coronavirus outbreak. Stock market has plummeted, store shelves are often bare of essential items. Large events like the South by Southwest Festival in Austin, Texas have been canceled entirely. But some effects are less apparent. There are a few ways the coronavirus outbreak might affect us in the months to come, specifically in the world of technology. Depending on which side of the tech industry they exist, the coronavirus outbreak is either a boon or the bane of a company's business. As companies urge their employees to work from home, those employees turn to apps like Zoom for video conferencing and Slack for communication. And as you can imagine, Zoom and Slack are doing quite well now. Likewise, as people opt to or are forced to stay home, they may turn to delivery services like DoorDash, Postmates, and Instacart to get food and supplies without having to risk exposing themselves. These tech companies also continue to thrive. Naturally, as those bound to their homes seek to find entertainment to pass the long hours, streaming services like Netflix, Amazon Prime Video, and YouTube will likely see an increase in use. Movie theaters, on the other hand, will likely see reduced occupancy, potentially sending a message to Hollywood that it may want to consider switching gears. Also, as travel is declining, booking sites like Expedia, Kayak, and Travelocity are seeing a sharp decrease in new business and a notable uptick in cancellations. Coronavirus will also have an effect on the tech hardware business. It all comes down to a term we rely on every day without necessarily understanding it or being actively aware of it. Supply chain. The brand name on the front of a phone or laptop or TV. Ya, itu tadi terkait video ya. Video bagaimana teknologi saat ini yang berdampak pada era pandemi. Di mana tadi kita beberapa lihat traveling itu memang sangat menurun, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, dan beberapa aktivitas-aktivitas online yang seperti Zoom atau media konferensi itu memang meningkat secara signifikan. Kemudian pertanyaannya, kira-kira menurut kita, apakah aplikasi jenis-jenis bisnis kreatif yang bisa kita lakukan di era digital pada saat era pandemi saat ini? Pertama itu biasanya kita memang dihadapkan untuk membuka toko online. Ya, sangat mudah sekali untuk membuat toko online. Dan dalam hal ini kita bisa melakukan riset pasar gitu ya. Seperti misalnya kita menjual dalam bentuk pertama dulu dalam bentuk dropship. Jadi barang dari orang lain kita jual gitu ya untuk tahap awal. Dan kita membuka toko yang memang khusus untuk toko online dalam bentuk content management system. Dalam hal ini bisa seperti kayak Shopee gitu ya, ada content management system yang memang khusus untuk toko online, dan itu kita bisa buat dengan sendirinya secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jualan di marketplace. Ya, biasanya kita kalau membuat account di marketplace sangat mudah. Kita buat, kita tinggal login, kemudian verifikasi account, kemudian kita menjual produk yang kita punya gitu ya, atau kita ambil dari orang lain, dan kita dalam bentuk dropship juga bisa juga kita lakukan, atau punya produk sendiri, dan itu bisa kita jual di marketplace di macam-macam ya, ada di Tokopedia, ada Shopee, ada di Lazada dan lain-lain yang bisa bermanfaat bagi kita untuk bisnis kreatif di era pandemi saat ini. Yang nomor tiga ini juga sering orang membuat blog, teman-teman. Lebih simpel, kita bisa buat blog dengan gratis dulu di yang namanya Blogspot atau di WordPress gitu ya. Dan kita bisa ngisi konten-konten, membuat, kita tulis sendiri gitu ya, pengalaman-pengalaman kita atau dalam bentuk resep-resep makanan, atau kita fashionnya di mana, hobinya misalnya di teknologi dan lain-lain. Dan setelah itu kita bisa membeli yang namanya hosting dan domain untuk membuat blog
dan dari blok ini kita bisa menghasilkan uang dalam bentuk monetisasi, dalam bentuk misalkan AdSense atau misalkan pengiklan-pengiklan yang besar gitu ya, untuk menghasilkan money ketika orang mengunjungi blog kita, mengklik suatu iklan dan lain-lain. Yang keempat, waktu saya masih berapa menit? Untuk waktunya kurang lebih 6 menit, Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Yang keempat, ini juga affiliate marketing. Jadi, kita cuma promo di web, dan kita ada nanti short link di situ, kita bisa di store 24 itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang dari komisi penjualan dari barang yang kita publish di web kita. Dan ketika orang mengunjungi web kita dan mengklik tautan dan dia mengarahkan ke untuk membeli gitu, setelah terjadi transaksi, maka komisi penjualan nanti akan langsung dikirimkan ke akun kita, bayangkan. Jadi bisa menghasilkan seperti itu. Kemudian ini juga penghasilan juga sebagai editor video, kemudian membuat model-model animasi dan lain-lain. Dan ini juga merupakan bisnis yang menjanjikan ya di era digital pandemi saat ini. Ini juga penerjemah banyak yang membutuhkan dalam bentuk translate dalam bentuk Indonesia, Inggris, dan lain-lain, bentuk yang lain. Bisa kita manfaatkan juga dengan menggunakan teknologi, misalkan teknologi penerjemah dan lain-lain. Dan ini bisa menghasilkan juga uang di era digital saat ini. Misalnya dihitung per halaman atau misalnya per kata dan lain-lain. Ini yang paling penting, teman-teman. Kita bisa membuat kursus online sendiri gitu ya. Jadi dengan satu kali upload konten-konten kita gitu ya untuk pembelajaran ke orang lain, dan ketika orang masuk ke kursus kita, dia akan membayar sesuai dengan kursus yang dia mau. Ini modelnya kayak ruang guru dan lain-lain. Ini juga peluang yang bisa Anda manfaatkan untuk bisnis di kreatif di era digital. Dan ini sangat baik sekali untuk langkah ke depan, langkah jangka panjang untuk menghasilkan pundi-pundi uang di era digital saat ini. Ini juga sering orang membuat konten video YouTube sangat baik sekali, menarik, karena ada di teman-teman di, kalau kita lihat ada berita baru-baru di Bondowoso itu, Mas Imam gitu ya mendirikan bagaimana proses pembelajaran di teman-teman di ini untuk membuat konten-konten YouTube. Ini sangat bagus sekali. Anda juga bisa meniru, mengamati bagaimana memodifikasi dan lain-lain. Dan konten-konten itu biasanya kita buat dalam bentuk original yang membantu dalam hal proses nantinya monetisasi dari konten-konten YouTube yang kita punya. Ini juga kita bisa menjual kalau kita hobi jepret-jepret foto gitu ya, tinggal kita jual ke masing-masing platform, misalnya Getty Image atau Stock, atau misalkan Adobe Stock juga foto-foto kita nanti setelah di review, kemudian kalau fotonya bagus sesuai kriteria itu, bisa ketika orang mengambil atau mendownload foto-foto kita, dia bisa membayar ke kita sesuai dengan nilai foto yang bagus sekali gitu ya. Ini juga kita mesti membuat skill kemampuan kita, copywriting, bagaimana mendesain konten yang baik untuk menarik untuk dibaca dan ditonton. Dan ini memang tingkat konsentrasi seseorang ketika membaca media sosial memang singkat, dan kita harus menarik perhatian kita dalam lebih kurang dari 5 detik. Dan ini diperlukan skill kemampuan copywriting saat ini. Di desain grafis juga perlu skill kemampuan menciptakan bagaimana konten yang grafis, yang gambarnya eye-catching, kemudian tulisan-tulisan yang bagus, tertata dengan baik. Ini juga sangat baik sekali untuk skill kemampuan kita
di era pandemi saat ini. Perlu diketahui bahwa kita harus memiliki pengetahuan dalam hal ini. Semua hal tersebut kita bisa ciptakan, kita buat dalam bentuk konten yang bermanfaat tadi. Kita bisa melakukan namanya search engine optimization. Kita social media marketing, ini juga penting. Bagaimana mendeliver konten-konten tersebut di sosial-sosial media. Kemudian menciptakan konten yang bagus dan membuat email untuk melakukan proses engagement dengan pelanggan. Dan yang paling penting adalah bahasa Inggris juga perlu penting sekali untuk proses peningkatan skill juga. Jadi tips yang untuk produktif, pertama kita mastering digital yang tadi, beberapa skill, kemudian kita update pengetahuan, baik itu di kursus-kursus online yang bertebaran, saat ini ada Udemy, ada Coursera, dan lain-lain, dan kita cari peluang bisnis di era digital saat ini, dan yang paling penting kita bergabung di komunitas dan forum-forum yang memang berhimpun semua teman-teman yang memang satu visi dan satu misi dalam menghasilkan penghasilan di era digital saat ini. Jadi tidak ada kata untuk terlambat, mulai saat ini kita bisa melakukan semua. It's never too late, kata Mas Zuckerberg di usia 19 sudah mendirikan yang namanya platform Facebook, dan itu kita bisa juga saat ini teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Thank you, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Lingga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar, dan juga mungkin lebih baik telat ya Pak ya, daripada tidak sama sekali ya Pak ya. Ya, betul. Betul, jadi ayo mari kita coba nih ya, kita memanfaatkan media digital, ruang digital kita, itu agar lebih menjadi produktif lagi gitu ya Pak ya. Jangan jadi konsumtif doang gitu, tapi kita juga bisa menjadi produktif, kita bisa menghasilkan sesuatu dari kegiatan kita di ruang digital. Tadi juga Pak Anwar juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana sih cara kita memanfaatkan media digital itu agar lebih menjadi produktif ya Pak ya. Tadi salah satunya adalah dengan cara mengupdate pengetahuan tentang ruang digital, yaitu terus dan juga cari peluang bisnis ya Pak ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Anwar atas materi pertama nih Pak, materi pembuka. Terima kasih banyak Pak Anwar. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang saya hormati, tadi adalah materi pertama yang disampaikan oleh Pak Anwar. Untuk itu kita akan berlanjut nih, kita akan melanjutkan ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Hesananda, Eskom Mkom, yang merupakan seorang dosen dan juga seorang programmer nih. Selamat pagi, Pak Rizky. Hai, halo Mas Lingga, selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, bagaimana sekarang posisi lagi di mana nih Pak? Hari ini saya di Jakarta, hari ini posisinya. Wah, Jakarta. Tadi narasumber pertama Balikpapan, sekarang di Jakarta. Wah, kita muter-muter Indonesia nih ya, kayaknya nih ya. Nasional ini Mas, lintas provinsi antar kota. Betul, antar provinsi, antar kota gitu ya. Wah, memang sangat diversity ya, sangat yes, beragam sekali nih kita pada hari ini. Ya, baik, betul, Pak Rizky, apa sudah siap nih Pak untuk memaparkan materi kedua? Ya, siap Mas Lingga. Baik, silakan Pak Rizky, waktunya selama 20 menit. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal buat semua narasumber dan teman-teman semua di Palembang ya. Selamat pagi semua, ini masih belum jam 10, udah pada kumpul, udah 78 orang. Thank you loh, udah nyempetin waktu buat kumpul semua di sini. Aku izin share PowerPoint ya. Oke, Mas Dika konfirmasi apakah udah kelihatan share-ku? Sudah terlihat, Pak. Oke, okay, ya terima kasih. Oke, okay, teman-teman. Selamat pagi semua. Saya dapat sesi bagian 2 tentang keamanan digital. Tadi sudah diawali sama Pak Anwar. Saya nerusin aja. Jadi, temanya adalah mengulik fitur keamanan di aplikasi dan media sosial. Nah, ini pasti teman-teman di sini semuanya pakai dua hal ini ya, aplikasi dan medsos. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky Hesananda, saya biasa dipanggil Hesa. Hari ini saya bekerja sebagai dosen IT di Universitas Swasta di Jakarta
dan juga sekaligus menjadi programmer gitu. Oke. Saya ingin mengawali dengan apa? Dunia nyata dengan dunia digital sebenarnya. Di mana hari ini sebenarnya trennya semua arahnya teknologi itu adalah integrasi antara dunia nyata dan dunia digital, sehingga nanti kayaknya kok 10-20 tahun ke depan nggak akan ada lagi tuh namanya dunia nyata dan dunia maya, semuanya ya kita nyebutnya satu aja gitu. Bahkan kemarin di lumayan ngetren ngomongin tentang metaverse yang akan dibikin sama Facebook Mark Zuckerberg gitu. Nah, hal ini sebenarnya adalah sinyal-sinyal bahwa sebenarnya nanti dunia digital itu akan lebih menarik lagi daripada yang ada sekarang gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya tidak heran kalau teman-teman di sini beberapa itu ada yang menghabiskan waktunya lebih banyak di digital ketimbang di dunia nyata gitu. Jadi kalau dulu kita belajar itu kita katakan harus ke sekolah atau kita kerja harus ke kantor, hari ini terutama gara-gara pandemi COVID sebenarnya terbukti kalau sebenarnya kita bisa melakukan semuanya dari rumah dan itu backbone-nya adalah digital. Jadi tidak heran kalau semua trennya nanti akan menjadi digital gitu. Jadi akan makin banyak hal yang akan digitalkan. Maka dari itu tidak heran kalau teman-teman di sini juga menghabiskan waktunya banyak di digital karena segala kegiatan ada di situ, kerja, hiburan, cari informasi, belajar, semuanya digital. Oke. Ngomongin digital terutama media sosial. Ups. Oke, sorry Mas. Aku share screen ulang ya. Oke, kelihatan kah? Sudah terlihat. Ya, thank you. Ya. Nah, terutama media sosial, media sosial itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya hari ini sangat paling atas di antara semua yang ada di internet itu. Nah, karena kenapa jadi penting? Karena media sosial itu mampu membisikkan sesuatu ke kita tentang pengambilan keputusan yang kita akan ambil gitu. Jadi kalau kita mau beli sesuatu apa, kita ngelihatnya medsos. Kita mau makan kulineran di mana, kita ngelihatnya medsos. Nanti kita mau ambil sekolah atau universitas di mana, kita ngelihatnya medsos. Jadi medsos ini sangat-sangat penting untuk kita karena dia bisa jadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan di dunia nyata gitu. Oke. Nah, terutama segala macam proses dari tahun 2000-an sampai 2019 kemarin itu langsung dihack oleh pandemi, oleh COVID-19 yang itu PPKM segala macam, dan akhirnya itu endingnya adalah mempercepat kita untuk belajar tentang teknologi dan kita dipaksa untuk masuk ke dunia digital di mana kita sebenarnya mungkin harusnya kita masuk ke dunia digital full itu 2030 gitu. Tapi gara-gara pandemi COVID, ternyata 2021 udah Indonesia udah go digital gitu. Segala macam webinar, segala macam kuliah online, segala macam pembelajaran self-learning, semuanya ternyata kita bisa lakukan, walaupun dengan susah payah dan beradaptasinya ampun-ampunan gitu. Tapi pun ketika pandemi COVID sudah mereda, karena sekarang juga Jakarta udah PPKM level 1, di tempat-tempat lain juga saya yakin makin banyak yang level 1, itu ternyata nggak berubah ternyata habitnya. Ternyata behavior-nya, kemampuan kita untuk bergerak di ruang-ruang digital ternyata nggak berubah, malah makin pinter gitu. Dan beberapa mahasiswa saya kemarin ketika udah disuruh tatap muka secara langsung, malah pada milih digital ternyata gitu. Jadi bolak-baliknya ini ternyata agak susah beradaptasinya gitu. Oke. Nah, karena semuanya serba digital dan pandemi ini sebenarnya akhirnya menghasilkan bahwa orang yang masuk di dunia digital makin banyak jumlahnya. Jadi yang tadinya mungkin hanya orang-orang yang smart, mungkin orang-orang berpendidikan tinggi, terus orang-orang yang mungkin pegang handphone-nya canggih, sekarang enggak. Sekarang semua orang masuk ke sini gitu. Nah, ketika orang-orang semua masuk ke sini, maka sebenarnya tentu seperti keramaian yang kita tahu di dunia nyata, enggak semua orang itu baik dan enggak semua orang itu sebenarnya bisa kita percaya kan gitu.
beberapa juga pasti akan terjadi kejahatan dari oknum-oknum tertentu yang melakukan hal itu. Nah, maka dari itu kita perlu menggarisbawahi dan kita perlu aware sama digital safety, yaitu cara gimana menggunakan internet secara bijak dan etikanya juga oke, sehingga kita nggak membahayakan orang lain tanpa kita sengaja, atau kita nggak membahayakan diri kita sendiri tanpa kita tahu. Gitu. Itu yang paling penting di sini. Nah, berikutnya adalah data protection. Karena semua transaksi digital, semua proses digital adalah tentang data, di mana kita upload datanya, kita share datanya, kita download datanya, itu kita harus aware sama data-data yang kita punya sehingga kita bisa aman dan kita nyaman ketika kita melakukan searching, kita melakukan kegiatan di ruang-ruang digital. Oke, berikutnya adalah fitur keamanan di media sosial. Sebenarnya apa saja sih yang perlu kita lakukan di media sosial? Yang pertama, ini adalah aturan sederhana yang harusnya teman-teman juga biasanya udah pasti udah tahu, tapi kadang-kadang suka lupa gitu ya. Nah, pertama adalah kalau kita nggak suka sama seseorang atau public figure atau akun di Instagram lah ya, siapapun itu, sebenarnya kita bisa ignore. Jadi kita bisa abaikan saja, skip aja, kita scroll down terus gitu. Nah, yang kedua, kadang-kadang postingannya ada yang terasa ofensif atau menyinggung gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa punya akun unfollow aja. Kalau di unfollow, maka kita nggak akan lihat postingannya dia atau storiesnya dia atau apapun yang berkaitan sama akun itu. Nah, kita bisa unfollow dan hilang sudah. Kita jadi nggak ngelihat akun-akun yang ofensif atau yang sebel. Berikutnya, kadang-kadang ada interaksi-interaksi yang mengganggu. Contohnya misalkan kalau di sini ada ibu-ibu, mbak-mbak yang kadang diminta nomor handphonenya di Instagram atau ngirim-ngirim postingan yang nggak oke, itu kita bisa block sebenarnya. Jadi blok aja dan dia nggak akan pernah bisa chat kita atau nggak pernah bisa kirim apapun ke kita karena kita ada blok. Nah, berikutnya ketika kita menemukan akun-akun yang mencurigakan, contohnya akun penipuan atau akun-akun palsu, kita bisa report, bantu report ke Instagramnya atau ke sosial media yang lain untuk ngeblok akun tersebut supaya dia tidak membahayakan untuk orang sekitar kita yang lainnya gitu. Nah, aturan ini sebenarnya sederhana, tapi banyak orang lupa. Sehingga kadang-kadang caranya agak jadi berkata kasar atau lain-lain gitu. Sebenarnya itu kurang efektif gitu loh. Nah, berikutnya kalau teman-teman pakai aplikasi WhatsApp, itu juga ada banyak fitur yang sifatnya ngatur privacy gitu. Privacy di mana kita bisa pilih kalau kita di-add di grup, kita mau nggak atau harus persetujuan dulu gitu. Atau boleh langsung. Atau foto kita, stories kita, siapa yang bisa ngelihat, atau profil kita juga siapa yang harus kita tambahan kontak kah, harus yang kita kenal kah, atau emang bisa sembarangan gitu. Itu tujuannya bisa beda-beda, tapi kita bisa atur kalau kita ingin menjaga privacy. Jadi kita harus pilih aja privacy yang paling pas buat kita. Nah, berikutnya ada one-time password. One-time password ini sering terjadi penipuan tentang hal ini, di mana kadang-kadang orang itu, oknum tersebut ngaku kalau dia sebagai salah satu penjual Alfamart atau Indomart, terus atau juga dia berusaha kayak mau beli token game tapi keliru gitu. Nah, ini sering terjadi penipuan OTP. Di mana one-time password ini seharusnya tidak boleh kita kasih tahu ke orang asing, kecuali memang kita lagi yang pakai atau kita lagi minta tolong teman yang kita kenal, OTP nggak apa-apa dikasih. Tapi kalau orang asing tiba-tiba minta, ini sangat berbahaya karena efeknya teman-teman bisa kehilangan akun, entah itu akun WhatsApp, entah itu akun sosial media yang lain. Jadinya nanti akun teman-teman bisa dipakai untuk pinjam uang contohnya, atau untuk melakukan penipuan lainnya. Nah, itu yang jadi bahaya, dan itu akhirnya jadi kemana-mana urusannya gitu. Nah, OTP jadi jangan pernah dikirim ke bagian orang lain gitu. Karena biasanya dia dapatnya, kita dapatnya OTP dari SMS atau dari WhatsApp. Nah, lalu ketentuan membuat aplikasi apa yang sebenarnya yang ada di medsos atau di WhatsApp atau di Instagram? Nah, yang pertama adalah jangan pernah upload dokumen yang penting. Biasanya di stories nih gitu. Biasanya kasusnya anak-anak muda atau seorang yang lagi baru bikin KTP atau baru bikin SIM, lalu diupload, yeay aku dapat SIM, yeay aku dapat KTP, atau mungkin kartu kredit segala macam. Jadi banyak hal yang sebenarnya sifatnya
itu pencapaian hidup kita, tapi ketika kita upload, malah itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi ada KTP, ada SIM, lalu tempat tinggal, detail-detail rumah, lalu ada nomor plat kendaraan, lalu kadang persoalan pribadi. Jadi kita suka spill, kita suka apa ya, kecolongan ngomong hal-hal yang sebenarnya tidak untuk konsumsi publik gitu loh. Karena kita kira mungkin itu di handphone, dan kita juga mungkin lagi di kamar atau lagi di ruang, di rumah. Jadinya kita kira aman, tapi sebenarnya kalau kita upload ke media sosial terutama, itu sebenarnya yang konsumsi adalah publik, semua orang bisa ngelihat. Nah, tidak semua orang dalam kondisi yang oke dan baik. Kadang-kadang kalau orang bisa jahat, maka dia bisa screenshot, dia bisa pakai data kita untuk kepentingannya dia yang kurang baik gitu. Nah, berikutnya berkaitan sama yang tadi, jadi kalau teman-teman nggak suka sama suatu konten, mendingan langsung di-block atau langsung di-unfollow aja. Daripada menghindari kata-kata kasar yang itu sebenarnya, jadi sebenarnya teman-teman secara algoritmik akan dihitung kalau teman-teman suka konten itu. Gitu. Karena teman-teman bereaksi atas kontennya. Kalau reaksinya positif-negatif, algoritma nggak akan peduli. Tapi yang penting teman-teman tercatat akan, oh dia suka nih sama konten ini, maka dia akan kasih rekomendasi konten itu. Jadi teman-teman akan marah-marah terus gitu loh. Nah, ini sebenarnya mendingan jangan terjadi. Kalau nggak suka, mendingan langsung di-unfollow aja. Itu jauh lebih aman dari ketimbang komentar kata-kata kasar gitu. Nah, berikutnya, lalu harus ngapain kita di sosmed gitu. Yang paling gampang satu adalah kita posting hal-hal yang sifatnya lucu. Nah, banyak akun-akun meme, banyak akun-akun jokes itu yang sifatnya lucu-lucuan. Kita bisa posting atau repost hal-hal itu, atau kita bisa bikin postingan sendiri. Itu yang paling mudah kita lakukan. Yang berikutnya, nah kalau kita akan nemu kabar baik, kita better untuk posting itu, kita reshare, kita tambahin story, kita upload ulang, itu akan lebih oke. Lalu berikutnya, kalau teman-teman udah pernah bekerja atau teman-teman pelajar mendapat prestasi, lagi ngerjain tugas, lagi mengerjakan sesuatu, lalu menyelesaikan dengan baik, kita bisa posting hal itu supaya kita mendapat portofolio yang baik di medsos. Karena medsos itu mau nggak mau menjadi muka kita atau menjadi istilah hari ini ya personal branding kita lah gitu. Jadi kita bisa posting hal itu supaya teman-teman yang lain juga tahu kalau oh kita udah pernah ngerjain ini nih. Dan itu mungkin kalau teman-teman yang ingin mendapat jasa kita bisa minta tolong ke kita gitu loh. Sambil sama empat, kalau teman-teman punya pengetahuan tertentu, itu bisa banget di-share di sosial media supaya kita juga berbagi pengetahuan gitu. Pengetahuan terserah, unik-unik, tips membuat apa, tips pergi kemana. Itu penting untuk orang lain juga mengkonsumsi hal itu supaya kita juga lebih belajar banyak di media sosial. Dan konten-konten yang positif ini bisa jauh lebih mendominasi ketimbang konten-konten yang sifatnya kurang mendidik gitu. Nah, oke. Berikutnya ngomongin perilaku aman bermedia sosial dan melakukan interaksi di aplikasi gitu. Yang pertama sebenarnya perilakunya adalah kita harus rajin-rajin update OS atau software kita gitu, dan juga jangan lupa pakai software yang asli. Jadi jangan yang download di mana, tapi kalau Android ya downloadnya di Play Store, kalau iPhone ya berarti di App Store gitu. Itu akan jauh lebih aman ketika kita memakai aplikasi yang asli dan sering update. Karena ketika software kita update, itu dia sebenarnya juga nambah database virus-virus yang baru gitu. Jadinya dia akan makin pintar untuk mendeteksi, oh ini virus nih, ini malware nih. Maka dia akan gak akan download atau dia akan menghindari atau ngeblok sekalian. Jadi kalau kita jarang update OS, maka OS kita juga kurang pintar. Jadi makanya database virusnya akan lebih dikit. Nah kalau kita sering update, database makin banyak, dia makin pintar untuk menghindari dari hal-hal yang sifatnya malware atau sifatnya dia virus yang merusak handphone atau laptop kita. Nah, berikutnya, ini password. Sebenarnya habit-habit ini simple sebenarnya, tapi kadang-kadang kita suka lalai dan ya udahlah lupakan aja gitu. Nah, password. Password ada yang gampang, ada yang susah. Kalau yang password yang di layar ini terlalu susah buat yang di bawah, tapi sebenarnya poinnya adalah jadi pertama password yang paling gampang tanggal lahir atau nama kita. Nah, itu password yang paling gampang ditebak karena udah
nongol di mana-mana, terutama kalau kita share KTP, udah ada di situ semua tuh datanya. Nah, jadi pakai password yang agak susah ditebak, entah itu kombinasi apapun yang kalian suka, tapi yang jelas pakai passwordnya pilih yang itu. Atau misalkan nggak mau yang susah-susah banget, minimal passwordnya diganti 3 bulan sekali supaya kita nanti misalkan data kita bocor. Kita nggak bisa kontrol basically. Jadi kita bisa nanti ketika data kita bocor, tapi kita ada update password, maka data yang lama sebenarnya yang bocor, tapi data yang baru kita masih pegang. Nah, itu juga bisa menyelamatkan kita kalau misalkan ada kebocoran data di satu perusahaan atau di satu institusi gitu. Nah, berikutnya ini adalah yang paling lucu sebenarnya. Ini banyak orang nggak ngira, tapi banyak orang juga yang lalai masalah ini, yaitu untuk lockout account sebenarnya. Karena kadang-kadang akun kita bukan dihack, tapi kitanya yang lupa lockout itu. Jadi kadang seolah-olah kita dihack, tapi sebenarnya enggak, kitanya yang lalai, kita lupa lockout, dikerjain sama teman gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman upload, pakai akun teman, pakai laptop teman atau handphone teman, atau mungkin ketemu ada komputer di lab, laboratorium kampus, laboratorium sekolah, atau mungkin pinjem punya siapa, atau mungkin lagi minjemin komputer kita ke orang, itu perlu untuk lockout. Kenapa? Karena supaya kita aman dan kita nggak dikerjain. Kalau ke teman kita sendiri, minimal dikerjain gitu. Tapi kalau kita lupanya di tempat umum, di public space yang kita nggak tahu mereka siapa, ya akun kita bisa dicuri, bisa diblok, bisa diganti password, dan itu endingnya kita kehilangan account gitu. Jadi risiko paling minim kalau kita lupa lockout adalah kita dikerjain sama teman kita, dibikin yang iseng-iseng tuh storiesnya atau postingannya. Tapi kalau yang agak seriusnya, maka kita bisa dipinjam akunnya untuk pinjam uang lagi-lagi, atau mungkin untuk ngechat yang aneh-aneh gitu. Nah, itu bisa jadi memperburuk kondisi akun kita gitu. Okay. Baik, Pak Rizky. Ya. Ya, mohon maaf Bapak, waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Oke, okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Oke, okay, ini juga penutup sekalian. Jadi ada penelitian tentang keamanan versus kenyamanan gitu. Nah, kurang lebih kurvanya semacam ini, tapi kalau kita bahasakan lebih enak jadi begini sebenarnya. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan sama keamanan versus kenyamanan. Jadi ternyata ini dua hal yang beda kutub alias berlawanan. Jadi kalau kita makin nyaman, biasanya yang terjadi kita makin nggak aman tuh gitu. Nah, sebaliknya kalau kita makin aman banget, biasanya kita makin nggak nyaman gitu. Karena kalau paling aman adalah tidak bermedsos sekalian, tidak install handphone, tidak punya HP gitu, atau tidak install WhatsApp, nggak punya handphone, itu pasti aman banget. Tapi kan kita nggak bisa, hari ini kan kita harus ikut serta di digital juga loh gitu. Jadinya kita sebaiknya adalah kita nyeting keamanan versus security ini sesuai dengan selera kita, sehingga kita ketemu di tengah-tengah, di titik yang pas. Dan saya yakin setiap orang punya titiknya masing-masing, jadi yang penting dipasin aja supaya kita nggak terlalu nyaman sehingga kita kelupa keamanan kita. Oke, kesimpulannya adalah jadi kalau setiap kita, masing-masing dari kita itu bisa menjaga diri dari bahaya di ruang digital, maka sebenarnya secara otomatis jumlah kejahatannya juga menurun. Entah itu penipuan, phishing, segala macam, pasti akan turun. Sehingga nanti di generasi berikutnya atau teman-teman sekitar kita, ketika mereka masuk ruang digital itu, ruang digital menjadi ruang yang ramah, mencerdaskan, dan juga aman. Gitu. Oke, ini referensi yang saya pakai untuk konten hari ini. Lalu silakan bertanya sesuai format dari panitia di kolom chat. Lalu perkenalkan kembali, nama saya Rizky Hesananda, Instagram saya @hesananda_s, silakan di follow untuk ngobrol lebih lanjut di sana. Hari ini saya adalah dosen dan juga programmer, dan terima kasih atas waktunya, ruang dan waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rizky, Pak Hesa kali ya panggilannya ya. Betul. Pak Hesa, baik, terima kasih Pak Hesa atas materinya. Kebetulan tadi berbicara tentang keamanan, tadi teman saya baru saja mengabari saya bahwa saya nomornya itu baru digunakan oleh orang lain gitu Pak. Oh, namanya, okay. Nama dia baru digunakan oleh orang lain mengatasnamakan yeah. Dia meminta uang gitu ke teman-temannya. Jadi kita harus lebih hati-hati kali Pak ya untuk nge-share
apalagi juga katanya orang ini yang mengaku-ngaku ini juga tahu lingkup pertemanannya gitu. Jadi berarti memang sudah bisa dibilang sudah melihat dulu gitu ya, mempelajari gitu lingkup pertemanan. Riset dulu biasanya, betul. Betul. Betul, berarti kita memang harus lebih hati-hati lagi nih ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, apalagi mungkin kepada orang tua gitu Pak ya, mungkin asal share gitu ya, tentang informasi pribadi, informasi yang privasi gitu, mungkin kita harus lebih hati-hati lagi gitu. Kalau kita tadi balik lagi Pak ya, dari keamanan dan juga kenyamanan itu memang dua hal yang bertolak belakang gitu, kita bisa harus memilih gitu Pak ya, kita mau yang aman atau kita mau nyaman. Kalau misalnya kita mau aman, lebih baik ya memang tidak memakai media sosial gitu, tapi kan memang dalam dunia sekarang itu kita sudah harus menggunakan ya Pak ya, media sosial dan juga media digital gitu. Tapi kita juga harus lebih hati-hati lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Esa atas materi sangat luar biasa Bapak. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi tanya-jawab nanti Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang saya hormati, tadi adalah kedua pemateri yang sudah disampaikan. Yang pertama oleh Bapak Anwar, yang kedua oleh Pak Hesa. Dan untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Vegitia Ramadhani Putri, SHSANTMALLM, yang merupakan seorang antropolog dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu mungkin sebelumnya saya panggilnya Ibu Vegitia atau Ibu Putri atau siapa nih, Bu? Ibu Vegi saja. Ibu Vegi. Baik, yeah. Siap Ibu Vegi. Sekarang posisi lagi di mana, Bu? Di Palembang. Yeah. Lagi nggak ada kuliah nih, Bu, ya, hari ini? Sebetulnya ada, tapi kita kan tim. Wah, betul. Berarti mungkin ini ada salah satu dari murid Ibu kali, Bu, ya? Mungkin ada, ya. Baik, Ibu Vegi, apakah sudah siap nih, Bu, untuk menyampaikan materi ketiga nih, Bu? Insya Allah siap, insya Allah. Baik, silakan Ibu Vegi untuk memaparkan materi selama 20 menit. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan berbahagia dalam forum yang kita tertarik bersama, soalnya ini ide yang cemerlang yang saya kemudian jauh-jauh hari dihubungi dan sangat bersemangat untuk turut berpartisipasi. Walaupun saya berkeyakinan sebetulnya Bapak Ibu sekalian punya pengalaman masing-masing yang lebih banyak berinteraksi di bidang digital, internet, dan saya mencoba memberi, saya berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya imbangi, karena kalau dari narasumber yang lainnya tampaknya memang sudah berpengalaman hal internet dan di bagian yang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan modern kita. Saya punya waktu, kalau tidak salah dari panitia memperoleh waktu 20 menit. Tolong saya diingatkan Mas ya, kalau misalnya sudah mendekati waktunya. Siap, Bu. Karena kebiasaan mengajar tuh kadang-kadang, Bapak tahu sendiri, Bapak Ibu, sebagian besar saya lihat audiensnya adalah guru, kadang-kadang lupa waktu. Saya mohon maaf, mohon diingatkan. Saya mengambil judul sebetulnya Transformasi Paradigma dan Price to be Paid. Maksud saya begini, internet ini kan sebenarnya sesuatu yang kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi yang lahir tahun 80-an, itu belum lama ya. Saya kuliah tidak mengalami situasi di mana internet itu sangat dibutuhkan. Gitu. Bahkan termasuk mahasiswa yang terlambat punya handphone, apalagi berinteraksi dengan internet, walaupun email itu sudah lama dipergunakan di dunia profesional. Tapi di bidang pendidikan sendiri pun, bukan sesuatu yang sudah lama berlangsung. Di sini saya berpikir apa ya yang bisa saya kontribusikan dalam forum ini. Saya coba mengambil tempat yang mungkin sebagian sudah dibahas pada narasumber sebelumnya yang lebih berkompeten. Saya mencoba mengambil tempat sebagai akademisi dan juga sebagai antropolog. Saya melihat bahwa kenapa ya kok ada kecanduan internet, karena kalau dalam hukum itu kan biasanya kecanduan itu terkait dengan narkotika, terkait dengan alkohol. Dewasa ini ada kecanduan dengan internet gitu. Kalau identifikasi dari beberapa literatur yang pernah saya tracking, saya baca, pertama ini kontribusi pertama adalah adanya inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini usianya itu sebetulnya sudah lama, tapi boomingnya itu luar biasa meluas. Tahun kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah tahun 2000-an awal, kita masih tuh ngantri di warnet
Wartel. Ketahuan banget ya usia saya. Wartel ya, yang kalau kita menghubungi orang tua, warga, kalau kita merantau, itu baru bisa dapat potongan harga jam 9 malam gitu. Tapi kemudian dalam waktu 1-2 tahun, kita bisa menghubungi keluarga dalam sebuah yang ada di genggaman kita yang namanya handphone. Itu belum internet ya, masih handphone telekomunikasi. Lalu kemudian ada ditemukan teknologi-teknologi yang mengakselerasi relasi-relasi sosial yang kemudian ini tuh seperti tidak terantisipasi gitu ya. Terutama untuk di Indonesia, kalau saya mau mengatakan ini secara jujur. Walaupun di negara-negara maju mungkin itu sudah menjadi hal yang lazim ya. Pertama, inovasi teknologi. Dan ini kemudian memberikan akses kepada berbagai, baik itu komunikasi maupun informasi. Komunikasi terkait dengan akses-akses, baik itu memperoleh informasi terkait dengan berita terupdate, ataupun kalau misalnya kita dalam dunia pendidikan itu mengakses literatur-literatur yang dibutuhkan, baik di level pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Begitu juga untuk komunikasi. Aksesabilitas ini luar biasa. Dalam forum ini saja, Bapak-Ibu mohon maaf saya kalau agak on-off tadi. Pada saat ini saja, ini ada 3 forum yang harus saya ikuti. Lapat kurikulum, kemudian webinar ini, dan juga saya mengaktifkan untuk tetap memantau perkuliahan. Jadi aksesabilitas itu ada banyak hal yang bisa dikerjakan dalam satu kesempatan. Tapi pada saat yang sama tentu ini juga ada kekurangannya. Itu yang nanti kemudian saya sebut mengapa price to be paid. Itu istilah yang saya nggak tahu ya kok dalam bahasa Indonesia apa ya, harga yang harus dibayar gitu ya. Dari situasi tersebut. Kemudian ada transformasi paradigma. Transformasi paradigma ini, kalau nanti saya jelaskan soal transformasi paradigma, bahwa sekarang, kalau dari slide berikutnya, ini teori lama sebenarnya, teori lama, tapi kemudian kita melihat bahwa internet itu mengalami climbing ya, memanjat dari sesuatu yang sebetulnya itu asing kemudian menjadi kebutuhan pokok gitu. Selain sandang, pangan, papan, kita bisa melihat ada orang-orang yang sedemikian rupa menempatkan koneksi internet setara dengan dia makan, setara dengan dia berpakaian dan juga tempat tinggal ya. Ada alokasi khusus untuk berinternet misalnya. Ini di sini kita juga bisa melihat bahwa internet tidak bisa lagi dikatakan sebagai, kalau dalam teori ekonomi sederhana kan, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Rupanya dia sudah jadi primer gitu. Dan kalau misalnya kita lihat soal kebutuhan, ya, teori klasik nih soal Maslow, kita masih melihat internet itu ada di hampir semua jenjang kebutuhan ini. Hampir ada di semua jenjang kebutuhan ini. Bahkan sebagai bukti ya, internet sudah sampai di jenjang misalnya belonging misalnya. Belonging. Seseorang itu bisa punya beberapa akun sosial media. Itu menunjukkan bahwa internet menjadi bagian di mana hubungan-hubungan sosial itu tidak harus hubungan yang sifatnya langsung. Bahkan beberapa sebagian lagi, jadi statistik di awal kan sudah disampaikan ya oleh baik itu oleh keynote maupun narasumber pertama dan kedua, bagaimana kemudian relasi-relasi sosial itu secara statistik meningkat pada masyarakat yang terhubung dengan internet, sosial media. Nah, lebih lanjut lagi, orang-orang yang terhubung pada sosial media ini kemudian juga bukan hanya terhubung, tapi juga ada kebutuhan di taraf berikutnya, self-esteem. Itulah yang kemudian menimbulkan banyak profesi baru ya. Seseorang kemudian memposting sesuatu di akun Instagramnya. Kemudian kebetulan dia punya banyak follower, punya banyak yang memperoleh banyak misalnya thumb ya, jempol atau like ya, atau di Facebook like. Itu ada semacam self esteem yang meningkat. Sekalipun bisa jadi sebetulnya seseorang tersebut dalam dunia nyatanya introvert gitu. Tapi di sosial media dia sedemikian self-confidence-nya sangat tinggi. Karena ya itu tadi, rupanya ada hierarki yang berbeda antara dunia nyata dengan dunia internet tadi. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari hierarki ini, ada kebutuhan di mana seseorang itu perlu dihargai, tapi bukan oleh dalam kehidupan real sehari-hari, tapi dalam kehidupan internet. Di mana dia terhubung dengan sosial media, apapun itu, Instagram, Facebook, TikTok mungkin ya. Dan bahkan pada level tertentu, self-realization ini tadi itu menghasilkan, saya nggak tahu bahasa yang tepat apa,
profesi-profesi baru. Influencer lah, buzzer lah, dan sebagainya yang kemudian sebetulnya kan ini kurang diantisipasi. Maaf kalau saya menggunakan istilah yang keliru. Kurang diantisipasi oleh ilmu-ilmu sosial ketika menghadapi realitas baru ini. New reality gitu, realitas baru, realitas internet. Tadi kan kalau nggak salah saya tidak, mohon maaf kalau saya keliru mendengarkan Pak Rizky bilang antara dunia nyata dengan dunianya internet atau dunia digital itu jadi makin tipis. Ya, karena pada perkembangannya dewasa ini rupanya orang lebih terkoneksi dengan dunia internet dibandingkan dengan dunia nyata. Ya. Mahasiswa misalnya, saya mengambil contoh mahasiswa, bisa jadi dia punya banyak sekali teman di sosial medianya, tapi dia belum tentu kenal teman sekelasnya. Ini kan memprihatinkan gitu. Ketika suruh bikin kelompok belajar, susahnya minta ampun. Kenapa? Nggak kenal teman sekelasnya. Dia kenal, dia punya teman di Facebook ribuan, punya teman di IG ribuan, tapi dia nggak tahu 50 orang teman sekelasnya. Ini kan memprihatinkan. Ya. Dia punya banyak memperoleh kumpulan tanda jempol atau likes, tapi kalau kita lihat dalam postingannya, dalam kontennya mungkin baik, tapi dalam hal hasil akademiknya itu bahkan di bawah rata-rata karena semuanya dari internet, tidak ada sesuatu yang genuine dari diri dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita terlibat pada sebuah online society yang ini ada anonimitas. Nah, jadi kita tidak terkoneksi secara langsung, ada kalanya kita punya 3.000, 5.000, 1.000, 1 juta orang yang kita sendiri enggak kenal itu siapa gitu. Ya. Makanya online society ini ada kalanya tidak bisa keluar dari situ. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kecanduan, karena saya dapat temanya kecanduan, addiction ya. Beberapa literatur yang saya resume, diantaranya misalnya adiktif terhadap video game, kemudian pornografi, adiktif juga terhadap sosial media, juga adiktif terhadap kecanduan terhadap online perjudian online, dan juga hiburan online. Ini berbanyak, ini sebenarnya tipe yang sebetulnya debatable dan tipis ya. Ada kalanya tipe-tipe ini bercampur antara yang satu dengan yang lain. Misalnya video game yang kemudian dihubungkan dengan social network. Itu sangat bisa ada pilihan-pilihan. Tapi kecanduan-kecanduan ini tipologinya banyak dan banyak studi-studi di bidang psikologi, di bidang sosiologi, di bidang antropologi juga mengidentifikasi kecanduan-kecanduan ini, gitu, kecanduan-kecanduan ini. Ada sejumlah gejala ya atau simptom atau sign ya, bisa itu berupa sifatnya psikologis, tapi juga bisa fisik ya, fisik di mana saya ilustrasi sederhana aja, ketika saya mengajar antropologi, saya minta relawan beberapa orang mahasiswa, saya bilang begini, tolong kalian siapa yang mau menjadi relawan saja, perkuliahan minggu depan jangan bawa handphone, matikan kalau bangun tidur, matikan handphonemu. Baru buka lagi setelah kalian pulang kuliah. Ini waktu itu belum pandemi ya. Baru buka lagi handphone itu setelah pulang kuliah. Jadi minggu depannya lagi saya tanya, apa yang Anda rasakan? Luar biasa kecemasan yang saya simpul. Luar biasa kecemasan yang dialami mahasiswa itu. Padahal ketika dinyalakan, pada waktu saya nyalain, Bu, nggak ada WhatsApp yang masuk. Nggak ada sesuatu yang urgent yang harus dia respon. Begitu. Tapi dia merasa sesuatu yang kurang dalam diri dia. Jadi bisa dibayangkan sampai segitunya. Padahal ini di level pendidikan tinggi. Mahasiswa yang saya bayangkan ini sebetulnya sudah cukup dewasa ya untuk bisa mengendalikan sesuatu dalam dirinya. Gitu ya. Jadi kecanduan-kecanduan ini bisa jadi sangat tipis dengan sebuah kebutuhan yang sifatnya eksesif. Gitu ya, sifatnya eksesif. Dan pada level tertentu ini punya resiko. Ya, resiko yang sebetulnya berakar lebih dalam lagi dari sekedar apa yang kita lihat di permukaan. Ya. Kalau kita lihat, saya mau membuat ilustrasi saja, misalnya ada beberapa ikon yang menarik perhatian saya, misalnya terkait dengan bagaimana anak-anak sangat kecanduan dengan internet. Walaupun sebetulnya misalnya di rumah itu sudah ada tuh TV berlangganan, tapi dia masih mau dengan internet. Setelah saya pelajari, kenapa ya misalnya dalam lingkungan keluarga? Oh, rupanya dalam internet itu dia bisa mengendalikan. Dia bisa memilih video dan lagu yang mana. Kalau dia di TV, apalagi anak-anak yang belum bisa baca, kan dia nggak bisa milih. Paling dia bisa ganti remote-nya doang. Gitu. Dan itu belum tentu sesuai dengan keinginan dia. Jadi
ada kendali, tapi sebetulnya kendali yang itu semu gitu. Itu kalau di level anak-anak ya. Kemudian ilustrasi keduanya ini, misalnya seseorang sepertinya ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya di dunia internet. Jadi kayak dia bangun tidur tuh masih semua orang tahu. Kayak misalnya dia lapar atau dia makan sesuatu, kayaknya semua orang perlu tahu gitu. Jadi dan pada level tertentu ini kemudian membuat kecemasan. Kecemasan bukan hanya kecemasan untuk melaporkan setiap menit hidupnya, tapi juga kecemasan dengan respon orang terhadap apa yang dia laporkan, gitu. Apa yang dia tampilkan. Dan saya prihatinnya seringkali misalnya, mungkin Bapak Ibu sering melihat misalnya ada tempat-tempat pertemuan lah, atau tempat nongkrong ngopi dan sebagainya, ada tuh sekelompok orang yang pertemanan, yang berkumpul, tapi mereka semua sibuk dengan handphonenya masing-masing gitu. Ini ngapain? Gitu, apa mereka ngobrol? Saya membayangkan itu apa ya, mereka berkumpul tapi tidak berkumpul gitu. Mereka cuma berhimpun saja, tidak ada interaksi gitu. 10 orang berkumpul di sebuah meja, semuanya pegang handphone. Ya walaupun saya lihat ada beberapa pertemanan yang misalnya dengan apa ya, beradu apa ya. Pokoknya siapa yang megang handphone pertama kena denda lah misalnya gitu kan. Saya pikir hal-hal seperti ini tidak terbayangkan ketika misalnya tahun 2000-an awal. Bahkan mungkin belum umum ketika tahun 2005-an misalnya. Ya, di mana teknologi ini belum semasif dan accessible seperti sekarang. Secara garis besar kita bisa melihat kecanduan internet ini punya banyak harga yang harus dibayar. Sekalipun sebetulnya ada positifnya juga ya. Saya menyebut harga yang perlu dibayar itu karena antara dampak positif dan negatifnya itu kadang-kadang mirip gitu ya. Dia punya pilihan yang sama. Pertama soal aksesibilitas. Internet itu memudahkan kita akses. Saya sendiri pribadi pas saya membuat artikel, saya bisa mengakses beberapa jurnal internet yang itu dalam satu, kok bisa fokus ya? Mana kalau bisa fokus? Duduk sebentar jadi saya bisa lihat artikel. Tapi persoalannya pada saat yang sama ya, pada saat yang sama saya membutuhkan high chair untuk anak saya makan. Ya, biasanya ada kursi untuk bayi tuh, biasa untuk makan ya. Kalau saya googling misalnya kursi untuk alokasi kursi DPR untuk wilayah daerah pemilihan Sumatera Selatan, yang keluar itu kursi anak tadi gitu loh. Bukan berapa jumlah data ya, berapa jumlah kursi yang dialokasikan oleh KPU gitu. Jadi ujung-ujungnya saya bukan bikin artikel, saya malah beli kursi anak gitu. Kan ini kan aksesibilitas yang punya jebakan ya, punya jebakan. Kemudian anonimitas. Ya. Anonimitas ini tadi sudah disebutkan oleh misalnya oleh Pak Rizky, bagaimana internet ini bisa sedemikian rupa berkembang, tapi pada saat yang sama kita juga berhadapan pada ketidakkenalan sesatu sama lain. Jadi anonim ya. Ada kalanya kita kemudian lebih terfokus pada tampilan-tampilan, tapi tidak mengenal subjek-subjeknya, gitu. Subjek-subjek dari tampilan-tampilan itu. Kemudian internet ini juga mendiskoneksi, memutuskan hubungan-hubungan konkret di masyarakat. Ya, hubungan-hubungan konkret di masyarakat, tatap muka. Disconnect ini. Ya, mohon maaf Ibu, untuk waktunya kurang lebih 4 menit lagi, Bu. Baik-baik, terima kasih. Terima kasih. Disconnecting ini sebetulnya, Bapak Ibu, ini satu sisi ada positifnya. Jadi misalnya ini memudahkan kita misalnya mau transaksi pembelian tiket ataupun mau transaksi jual beli yang online. Itu tidak harus bertemu dan tetap muka langsung. Tadi sudah disampaikan pada Pak Anwar ya, sudah banyak memberikan gambaran bagaimana internet itu bisa memudahkan interaksi-interaksi sekalipun pada faktanya itu juga mendiskoneksikan interaksi-interaksi langsung. Tapi di sisi lain, interaksi-interaksi itu juga pada saat yang sama mengurangi interaksi-interaksi secara langsung. Interaksi-interaksi secara langsung. Makanya saya menyebut price to be paid itu ada resiko dari ketidakterhubungan tadi. Ya. Nah, di situ juga sebetulnya kalau di bidang hukum yang mana kita semua tahu hukum ini seringkali tertinggal dari realitas, itu harus terbirit-birit mengejarnya. Gitu. Jadi selama ini kita sering menganggap undang-undang ITE itu undang-undang yang penuh dengan masalah dan banyak korban yang dimakan oleh gara-gara undang-undang ini. Tapi sebagai orang hukum saya harus mengatakan undang-undang ITE itu langkah raksasa lah untuk Indonesia. Gigantic step lah. Karena kalau nggak ada undang-undang ITE itu, lalu transaksi-transaksi elektronik itu tidak punya landasan yuridisnya. Gitu. Apa landasan yuridisnya? Ya, tidak bisa dibayangkan kalau misalnya saya harus membuat akta
yang harus terus-menerus ketemu sama notaris. Apa saya harus membeli itu, saya harus membuktikan sengketa ya dengan penjelasan. Saya harus membuktikan ada tertulis tangan, tanda tangan, dan materai di situ. Padahal saya belinya online. ITE itu sebenarnya memberikan landasan hukum untuk keabsahan alat bukti elektronik. Dan itu Indonesia pun sebenarnya sudah telat gitu loh. Kan itu tahun berapa undang-undang ITE itu dibandingkan dengan realitas keterhubungan internet secara internasional. Kemudian ada fantasi di sini karena ya kita tahu sendiri kadang-kadang orang lebih, tadi saya sudah menyebutkan juga, orang lebih terkoneksi dengan dunia internet sehingga dia punya fantasi sendiri yang di luar realitas yang dihadapi sehari-hari. Dan memang internet ini memangkas banyak biaya. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri sebelum narasumber sebelumnya. Jadi dia memangkas banyak biaya sehingga lebih terjangkau ya. Beberapa gerakan perdagangan internasional seperti fair trade dan sebagainya itu sangat dibantu dengan dunia internet. Jadi misalnya pisang dijual di Eropa harganya tinggi, itu dia menunjukkan pisang ini itu dibeli di Afrika. Kalau beli pisang di Eropa dengan harga murah, bisa dibayangkan berapa yang diterima petani di Afrika. Maka kemudian Fairtrade itu kemudian mengilustrasikan, menghubungkan informasi, ini petani pisang, ini pisangnya. Kalau Anda beli pisang ini 1 euro, 1 tandan, berapa yang mereka terima? Gitu. Tapi kalau Anda beli ini 10 euro, nah berapa yang mereka terima? Sebenarnya itu sangat baik, walaupun sebetulnya ada resiko-resiko tadi. Tapi pada saat yang lain ada isolasi juga. Kita terisolasi, sekalipun terhubung dengan dunia digital, terisolasi dengan ya tadi kebutuhan-kebutuhan yang kita baru terasakan kebutuhan itu dewasa ini ya, satu dekade terakhir. Price to be paid-nya apa? Ada persoalan psikologikal, fisikal. Tadi saya pikir banyak literatur yang relevan dengan ini. Tapi ada hal-hal menarik, misalnya ada cyberbullying, cybercrime juga menjadi harga yang harus dibayar dari internet ya. Kalau kita bilang bullying ya, sebagai contoh saja Bapak Ibu, bullying. Dibully di sekolah. Kalau ada anak mau ke sekolah jadi rewel, bisa jadi dia dibully di sekolah. Solusinya salah satunya orang tua mungkin ketemu dengan wali kelasnya, maaf Bapak Ibu lebih pengalaman, atau anak itu rewel, nggak mau sekolah lagi. Ini yang begitu. Ada solusinya. Atau dia menolak untuk sekolah di tempat yang sama. Tapi cyberbullying ini sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dia tahu kok dia online, dia akan dibully. Tapi dia tetap online. Dia tetap buka kan sosial medianya, karena dia tahu ketika dia buka, yang pertama kali yang dihadapi dia adalah serangan-serangan, tapi tetap dibuka juga gitu. Anda ini kan seperti tidak terbayangkan ya mentalitas seperti ini, kita memasukkan diri kita untuk ditampar gitu loh. Kita membuka akun yang akan mempermalukan diri kita sendiri, tapi ini banyak terjadi gitu. Dan bagi yang tidak pernah mengalami cyberbullying juga heran juga gitu. Kok mau ya membuka akun yang gimana dia terus-menerus dibully oleh temannya, oleh siapapun itu. Tapi itu dia masuk terus ke akun itu. Padahal simple, orang yang tidak pernah dibully itu akan bilang, simple aja, nggak usah buka lagi akunnya, tutup akunnya. Kan begitu. Tapi rupanya nggak sesimple itu juga dihadapi orang. Kan begitu Bapak-Ibu sekalian. Nah ini price to be paid-nya juga. Gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal cybercrime. Banyak saya tidak pakar di bidang cybercrime, tapi cybercrime ini sebetulnya bukan dunia yang baru dalam kancah kejahatan. Tapi rupanya menjadi perhatian baru satu dekade terakhir bahwa kejahatan ini rupanya berlari lebih cepat dibandingkan KUH pidana lah kalau saya mau bilang, berlari lebih cepat daripada apa ya law enforcement, terutama kalau negara-negara berkembang, bukan Indonesia, negara-negara berkembang. Dan banyak lagi baik, harga yang harus dibayar dalam hal ini. Baik Ibu Fegi. Apakah ada dampak positif? Ada dong gitu. Ya, kita sekarang melihat ada political marketing. Ya, political marketing ini semuanya pakai sosial media. Tim sukses semuanya punya sosial marketing. Ya. Begitu juga e-learning, Bapak Ibu menggunakan fasilitas e-learning. Perkembangan di bidang hukum juga sangat mengikuti perkembangan dunia internet. Persebaran ide juga sangat dibantu dengan dunia internet. Dan lebih lagi, online marketing tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, sangat dimudahkan oleh dunia internet. Saya pikir saya hanya bisa memberikan trigger saja untuk mengajak berdiskusi soal kecanduan ini. Tapi sebagai akademisi tentu sangat terbuka apa yang saya sampaikan ini bahwa ada harga yang mesti dibayar. Karena kalau kita bilang dampak positif, rupanya ada negatifnya juga gitu. Kita bilang ini dampak negatif, ada positifnya juga. Jadi harga yang dibayar dari kecanduan ini kemudian bukan hanya dampak jangka pendek, jangka panjang. Kita melarang anak untuk lama-lama depan gadget
tapi rupanya tugas-tugas dari sekolah depan gadget semua. Mohon maaf. Karena saya juga punya anak yang lagi sekolah. Jadi ini guru juga, dan saya juga guru. Jadi saya juga mengalami, ini pada menyimak gak sih saya ngajar 2 jam? Karena mereka banyak yang on off cam gitu. Yang nyatu sih nyatu, tapi kayak ngantuk. Saya gak ngerti ini ngerti atau enggak gitu. Jadi ada profesi-profesi seperti guru yang rupanya juga menjadi ada kebutuhan yang, kebutuhan apa ya, kebutuhan untuk mengajar yang lebih interaktif, tapi rupanya walaupun ada teknologi yang membantu, tapi rupanya ada juga persoalan-persoalan lain, misalnya ketidakterjangkauan gitu. Ujian, baik, tapi rupanya dia ujian di rumah, rumahnya nggak ada internet, dia pergi ke kebun, kebunnya itu ada pohon, yang di pohon itu ada sinyal. Ini banyak cerita-cerita lucu yang begini. Saya mungkin Bapak Ibu pernah ngomong, dia naik pohon hanya untuk kuliah, baik, gitu. Dan dia nunjukin, Bu, ini saya ada pohon, ini ada pohon. Dia nunjukin situasi itu. Dan ini bukan di Indonesia Timur, ini di Sumatera Selatan. Saking dunia internet ini, saya mau bilang ini baik, tapi sisi lain, waduh, kok begini banget ya gitu. Baik, ya, mungkin itu aja, Bu, Mas, ya, untuk trigger apa ya wacana. Ya, ya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Ibu Vegi atas materinya Ibu, walaupun sepertinya banyak sekali Bu ya ingin yang diskusi lagi Ibu ya, karena mungkin karena keterbatasan waktu kita juga harus menyudahin Ibu. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas materinya terkait tentang kecanduan di dunia internet. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang saya hormati, kita akan beralih ke materi terakhir, materi penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ramot Siahaan MSI yang merupakan seorang kepala di SMKN 4 Palembang. Selamat siang, Pak Ramot. Ya, selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak Ramot Siahaan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Lingga. Ya, baik. Apa kabarnya, Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sekarang posisi lagi di sekolah nih, Pak, ya, berarti? Saya tidak di sekolah ini, Pak. Wah, Pak tidak Lingga. Di sekolah. Lagi di ada kegiatan kita di Hotel Swarna di Palembang. Oke, baik. Saya mau jokin sebentar untuk mengikuti acara ini. Wah, mantap sekali. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktunya, Pak, ya, di tengah-tengah kesibukan nih, Pak. Dan juga mungkin terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk mengisi materi pada hari ini. Baik, Pak Ramot, apakah sudah siap nih, Pak, untuk menyampaikan materi penutup nih, Pak? Iya, siap, Pak, siap. Baik, silakan Pak Ramot untuk materinya selama 20 menit. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang ini pada semua yang mengikuti webinar hari ini. Kami lihat di sini banyak guru, kemudian mahasiswa juga, kemudian banyak peserta didik SMA, SMK. Tadi sudah banyak yang materi yang disampaikan oleh pemateri, yaitu Pak Anwar tadi masalah kecakapan digital, kemudian Pak Rizky masalah keamanan digital juga, yang Bu Peggy tentang budaya digital. Tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya mungkin hanya mengulas sedikit nanti atau kita masukkan atau diskusi tentang bagaimana etika menggunakan digital, literasi digital itu. Coba slide-nya. Slide. Bapak-Ibu, anak-anak kami, peserta webinar, sebelum saya perkenalkan diri saya Dr. Andes Ramot Siahaan, MSc. Sekarang bertugas menjadi Kepala SMK Negeri 4 Palembang. Kita set dulu masalah slide-nya. Oke, ini profil saya, dan karena ini masih kita protokol kesehatan, kita harapkan juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga situasi atau suasana yang sudah kita bisa rasakan saat ini ke depan bisa berlanjut lebih baik lagi, sehingga kita mungkin
seperti sekolah itu bisa tetap muka normal. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan bagaimana etika berinternet atau menggunakan internet, perlu mungkin saya sampaikan bahwasanya masyarakat, semua masyarakat atau insan yang ada dikatakanlah di dunia ini boleh dikatakan masyarakat digital atau insan digital. Maksudnya masyarakat digital itu disebut juga dengan masyarakat yang di dalamnya terhubung melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan boleh dikatakan hampir sulit kita lepas dari keberadaan teknologi digital seperti smartphone, laptop, tablet, komputer, dan perangkat lainnya yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi secara online dengan sesama dan juga mencari informasi di internet. Karena kehidupan kita sekarang boleh disebut sebagai masyarakat digital atau insan digital, sehingga kita harus, di era sekarang ini, masyarakat digital harus selektif terhadap banyaknya arus interaksi yang terjadi, baik secara geografis maupun secara budaya. Maka dari itu dibutuhkan etika berdigital, khususnya dalam berbagi di sosial media atau aplikasi chat. Peserta webinar yang saya hormati, lanjutkan, apa itu namanya atau maksudnya media sosial itu? Media sosial itu adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog di jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Kaplan dan Heinlein, ada 6 jenis media sosial. Kita bagi 6 kelompok media sosial, yaitu pertama Wikipedia, aplikasi Google, dan yang sejenis dengan itu dapat digunakan secara proyek atau kolaborasi, yaitu digunakan untuk mengubah atau menambah atau menghapus konten. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kelompok Twitter dan juga Facebook. Nah, itu dalam komunitas atau kelompok blog dan mikroblog. Itu dapat digunakan untuk membebaskan atau bebas bisa digunakan untuk mengekspresikan atau sesuatu. Yang ketiga yaitu bentuk media dalam bentuk video, gambar, e-book, atau berbagai konten lainnya seperti IG, TikTok, dan YouTube. Ini dapat digunakan untuk menyampaikan atau berbagi konten dalam media. Yang keempat yaitu kelompok Facebook. Facebook, WA, dan juga Telegram. Ini dalam kelompok jejaring sosial yang bisa digunakan atau harus melalui izin bagi pengguna untuk dapat berhubung dengan informasi pribadi.
Dan yang berikut yaitu nomor 5, yaitu dalam bentuk online atau online game. Ini bisa digunakan secara virtual game. Pengguna bisa muncul dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu dalam bentuk virtual reality, yaitu dalam bentuk komunitas virtual sosial. Pengguna merasa hidup di dunia virtual menggunakan media ini. Bapak Ibu, para peserta webinar, kalau kita lihat dalam bentuk gambar, bagaimana media sosial itu dalam hal lalu lintasnya sibuk dan terhubung satu sama dengan yang lain. Ini telah menjadi ruang untuk berkarya dan berbagi untuk semua masyarakat sosial tadi. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di situ, ada di situ yang disebut sosial media itu ada dalam yang digunakan dalam bentuk share, searching juga, kemudian message, dan juga hal-hal yang lain. Lanjut. Bagaimana untuk menggunakan media sosial itu, harus ada strategi utama dalam berbagi, sharing, dan memanfaatkan media sosial, yaitu berpikir dua kali sebelum berbagi. Think twice before share. Jangan asal share. Karena apabila sudah sempat terlanjur share, itu nanti akan banyak masalah. Sehingga diharapkan masyarakat sosial, masyarakat digital, diharapkan untuk hati-hati dalam melakukan share atau mengirim pesan di dalam media sosial. Lanjut. Peserta webinar yang saya hormati, kita fokus apa langsung kepada intinya, yaitu masalah etika. Apa itu etika? Etika dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu, etika itu adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau akhlak. Dalam menurut Bertens, etika itu disebut sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, bentuk tertulis. Sedangkan menurut Pratama, etiket itu adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu, dengan individu lain atau dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis, kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Sedangkan netiket atau etika menggunakan internet, kita harus menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter atau huruf di layar atau iPad. Maksudnya di situ, kalaupun kita menggunakan media sosial, namun dalam menggunakan internet itu, boleh dikatakan kita langsung berinteraksi dengan orangnya, kalaupun hanya menggunakan media. Peserta webinar yang saya hormati, kalau tadi dalam pembukaan Wali Kota Palembang, Pak Arno Joyo, menyebutkan dalam kita berinternet itu harus bijak dan cakap. Bijak dan cakap. Kalau tadi pemateri sudah menyampaikan materi tentang bagaimana kita bisa cakap menggunakan internet. Sekarang di dalam hal ini, kita harus bijak. Kita harus bijak bagaimana kita menggunakan media sosial itu tepat penggunaannya dan bijak dalam pemanfaatannya. Sehingga cara menggunakan
dengan hukum ataupun kita melanggar norma yang berlaku di. Para peserta webinar yang saya hormati, sekarang bagaimana kita agar bijak dalam menggunakan media sosial? Ada beberapa strategi dalam berbagi atau dalam share di, dengan menggunakan media sosial, yaitu ada di situ netiquette dan responsif, yaitu maksudnya di situ bahwasannya pengguna media sosial itu harus dapat mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, peka terhadap situasi dan peduli tentang lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Kemudian di situ ada teknik berbagi. Teknik berbagi itu, kalau tadi pemateri sudah menyebutkan, apabila ada hal yang konten yang kira-kira kita tidak suka atau tidak senang, itu tidak perlu dilayani. Kemudian kita juga harus tahu tujuan. Tujuan kita mengirim informasi dalam menggunakan media sosial itu, tujuan sharingnya, apakah tujuannya terhadap sekelompok atau terhadap individu, atau apakah tujuan kita menyampaikan informasi itu untuk direspon secara cepat, atau mungkin bisa direspon secara lisan atau tertulis, itu kita harus tentukan dulu tujuan. Tujuan kita untuk melakukan sharing. Kemudian kita juga harus tahu sasaran kita berbagi itu. Sasaran kita berbagi, sasarannya apa? Kemudian apa yang diharapkan dengan kita menyampaikan informasi tersebut? Setelah itu mungkin kita harus pilih jenis dan aplikasi media sosial yang kita gunakan. Tadi sudah di depan sudah kita sampaikan jenis-jenis media sosial ada 6 kelompok tadi. Kita harus bisa memilah-milah yang mana media sosial yang tepat kita gunakan sesuai dengan informasi yang mau kita sampaikan dan juga sesuai dengan tujuannya ataupun sesuai dengan sasarannya. Setelah itu mungkin baru kita menyiapkan materi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang kita harapkan. Lanjut. Baik, Pak Tamot. Ya, Bapak. Baik, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Ya, Pak Tamot. Bapak. Mohon maaf, Bapak. Waktunya. Ada hal yang harus kita ingat dan kita sadari dalam bermedsos itu. Bahwasanya kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Ini nanti ada kaitannya dengan norma-norma agama. Kita adalah orang masyarakat yang agamis. Kita jangan sampai karena media sosial kita menyalahi norma agama kita. Kemudian kita juga menyadari bahwasanya kesadaran sosial bahwa manusia saling membutuhkan. Kami ulangi, kita harus tahu bahwasanya sosial bahwa manusia itu saling membutuhkan. Kesadaran sosial bahwa manusia saling membutuhkan. Jangan sampai dengan kita menggunakan media sosial, sehingga mungkin kita akan tidak cocok atau tidak berterima dengan manusia lainnya. Kemudian dalam bermedsos itu, kita harus memberi komentar positif terhadap media atau terhadap informasi yang sampai kepada kita. Setelah itu, kemudian kita harus memberi masukan yang konstruktif. Kalau misalnya kita melihat informasi yang di-share ke kita itu mengarah yang hal negatif, sebagai orang yang bijak, kita harus memberi masukan yang konstruktif sehingga arah dan maksud daripada informasi itu positif. Kemudian dalam hal tertentu kita harus memberi apresiasi. Kemudian yang berikut, hindari menciplak atau meniru tanpa menyebutkan pembuat yang sebenarnya.
yang dalam hal itu mungkin sering kita meneruskan suatu konten atau informasi dari seseorang ke orang lain atau kepada pihak lain. Dalam hal itu kita harus sadar dan juga harus jujur. Bahwasanya kita harus menyebutkan siapa yang membuat informasi itu yang sebenarnya. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita bisa atau tidak terdapat dalam norma normal atau yang normal, misalnya undang-undang IT, kemudian norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, misalnya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, ataupun aturan-aturan yang tidak tertulis di dalam lingkungan kita bermasyarakat. Bapak Ibu, kesimpulan kami sebagai pemateri yang terakhir, semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam etika berdigital, seperti bermedia digital, aman bermedia, etis bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada kaum milenial yang mengikuti webinar hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas materi penutupnya pada hari ini. Wah, berarti kita harus lebih bijak lagi Pak ya, menggunakan media digital nih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rahmat atas materinya. Dan juga terima kasih kepada keempat narasumber kita pada hari ini yang sudah memaparkan materinya, di mana kita sekarang harus beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, sesi Q&A. Di mana pada sesi Q&A ini, saya akan mengumumkan keempat pemenang, keempat orang terpilih, keempat peserta webinar terpilih, yang akan mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, dan tentunya akan mendapatkan e-money masing-masing Rp100.000. Jadi diperhatikan lagi ya, ketika nama-namanya sudah saya sebutkan, itu diwajibkan untuk dapat menyalakan kamera serta mikrofonnya. Nah, dapat kesempatan juga dapat imani. Sayang sekali ya kalau misalnya tidak dapat menyalakan kamera serta tidak dapat bertanya langsung, boleh banget langsung untuk nanti saya ganti ke orang selanjutnya gitu ya kalau misalnya tidak menyalakan kamera serta mikrofonnya gitu. Baik, dan di sini saya sudah memilih keempat penanya. Jadi dipersilahkan kepada, mohon maaf sebentar, baik untuk narasumber pertama terlebih dahulu ditujukan kepada Bapak Anwar Fatah. Jadi dipersilahkan kepada Okta Pratiwi untuk dapat bertanya langsung kepada Bapak Anwar Fatah. Selamat siang, Okta Pratiwi. Ya, selamat siang, Mbak Okta. Baik, silakan Mbak untuk bertanya langsung nih pertanyaannya ke Pak Anwar. Ya, dulu Pak, bentar. Bagaimana? Ya. Di era digital sekarang, banyak sekali anak di bawah umur yang sangat kecanduan dengan game online, yang membuat anak-anak di bawah umur kurang fokus dengan pelajaran mereka di sekolah. Menurut Bapak, bagaimana cara yang efektif yang bisa digunakan untuk membuat anak-anak tidak terlalu candu di game online, dan lebih candu ke pelajaran mereka di sekolah? Terima kasih. Baik, silakan Pak Anwar, terkait kecanduan online nih Pak, game online nih Pak. Silakan Pak. Oke, Mbak Okta ya. Jadi sangat menarik sekali
pertanyaannya terkait dengan kecanduan game online ya. Jadi ada beberapa cara mengatasi kecanduan game online ya. Pertama itu biasanya kita membatasi waktu bermain game. Ya, jadi bagi orang tua saat ini salah satu cara yang dapat dilakukan mencegah dan sekaligus mengatasi masalah kecanduan game itu memang kita batasi waktu. Biasanya memang periode waktunya misalnya cuma 1 jam gitu ya. Atau misalnya kita kasih durasi untuk malam aja gitu. Biar dia tidak mengganggu aktivitas dia dalam belajar gitu ya misalnya. Kemudian yang kedua biasanya kita mencari hobi-hobi baru buat anak-anak kita biasanya untuk mengurangi obsesi terhadap gadgets yang dia sering mainkan. Jadi kita mencoba misalnya hobi-hobi baru. Biasanya seperti anak-anak saya kasih ke mendaftar di kelas misalnya karate atau misalnya sepak bola dan lain-lain. Sehingga kegiatan untuk bermain game itu kita batasi ke hal yang produktif. Jadi diarahkan ke arah situ. Itu yang kedua. Yang ketiga biasanya meletakkan perangkat games di luar kamar tidur. Jadi ini yang juga kita bisa bantu agar kita masih bisa memonitor kira-kira gadgetnya ini lagi posisi di mana gitu ya. Jadi kalau dia di dalam kamar kita biasanya nggak bisa memonitor sejauh mana penggunaan waktu dan konten-konten apa saja yang dilakukan untuk mengakses aplikasi games-game online tersebut. Kemudian biasanya kita yang keempat menyarankan fisikoterapi untuk memberikan bagaimana cara-cara atau tindakan mengatasi masalah kecanduan online dalam bentuk psikologi anak tersebut. Itu. Baik, berarti mungkin untuk sekarang bisa dialihkan ke aktivitas lainnya Pak ya, yang lebih positif gitu ya. Agar tentunya bisa waktunya bisa diisi oleh aktivitas-aktivitas lain gitu, tidak hanya yang monoton seperti bermain game saja seperti itu, dan juga mungkin dibatasi lagi apa ya waktu-waktunya, mungkin malam saja sebelum tidur gitu, tapi juga harus diperhatikan gitu, tidak boleh ketika lagi waktunya saat keluarga bersama keluarga seperti itu Pak ya. Ya, saya juga kalau misalnya anak-anak itu kalau udah malam, tolong gadgetnya dikumpul dong ke saya, nanti modelnya kayak saya pinjamin gitu ya statusnya. Jadi kira-kira kalau udah waktunya saya baru ini statusnya saya pinjamin loh. Modelnya model-model kayak itu bisa diterapkan juga. Betul, baik, siap. Terima kasih Pak Anwar atas tanggapannya Bapak, dan juga terima kasih kepada Mbak Okta atas pertanyaannya. Baik, kita akan beralih ke peserta webinar selanjutnya. Dipersilakan kepada Fregis Jayusman untuk dapat bertanya langsung kepada Pak Hesa nih. Selamat siang kepada Fregis Jayusman. Selamat siang. Baik, silakan Mas pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fregis Jayusman dari mahasiswa baru dari Universitas PGRI Palembang. Ingin bertanya kepada Bapak Rizky Hesananda, Eskom Mkom. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi data dan privasi di aplikasi digital? Terima kasih, Pak. Baik, silakan Pak Hesa untuk tanggapannya selama 2 menit. Ya, yeah, oke. Okay. Thank you. Melindungi privacy. Cara paling gampang adalah kita jangan upload sesuatu yang privacy. Jadi, selain ngomongin teknologinya, sebenarnya ini ngomongin kebanyakan di behavior-nya. Karena kita kebanyakan itu suka bingung membedakan mana yang privacy, mana yang enggak. Gitu. Karena kan masyarakat kita sebenarnya kan dasarnya budayanya kita akrab ya. Jadi kita mau nanya kemana, tinggal di mana, tanggal lahir berapa tuh nggak masalah sebenarnya gitu loh. Kalau sama teman sendiri mah nggak masalah kita. Tapi kadang-kadang itu ketika budaya itu dibawa ke media sosial, terutama sebenarnya yang kita sering lupa bahwa media sosial itu ruang publik. Jadi kalau kita baru ketemu orang asing kan kita pasti nggak akan ngomongin tentang data-data yang sifatnya personal banget kan. Jadi
perlu disadari kalau sosial media itu banyak orang asing di situ dan orang yang kita nggak kenal-kenal banget lah. Gitu. Jadi kita sikapnya juga ambil sikapnya yang jangan share sembarangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kita udah sadar, oh ini kan sebenarnya ruang publik, berarti kita harus menjaga privasi. Lalu baru kita bisa bantu via menu-menu fitur di aplikasi. Kayak WhatsApp contohnya tidak menampilkan status atau postingan atau foto profil ke orang yang nggak ada nomornya, kita belum simpan, yang nggak ada di kontak. Contohnya gitu, itu kita bisa lakukan itu. Tapi sebenarnya sisanya secara fitur aplikasi sebenarnya terlalu menolong kalau kita tetap posting sembarangan. Jadi yang paling penting adalah behavior kita, perilaku kita, di mana kita tidak posting sesuatu yang sifatnya privacy atau yang sifatnya sensitif. Nah, jadi kalau nggak ada sesuatu yang kita posting, pasti kita aja lebih aman sih. Gitu. Betul. Baik, berarti balik lagi ke diri kitanya ya, Pak. Behavior manusianya itu nomor satu sih. Betul. Saya. Bagaimana cara kita mengontrol apa sih, konten apa sih yang ingin kita share, atau mungkin informasi apa yang ingin kita share gitu ya. Jangan sampai malah kita sendiri yang membuka peluang untuk orang lain dapat menyalahgunakan data-data dari kita nih. Gitu. Oh iya, satu lagi contohnya gini. Ya? Pertanyaan yang di Instagram lagi itu kemarin rame, yang tentang berapa nama, siapa nama panggilan kamu, terus foto terakhir alamat, teman ya. Kamu, iya. Itu sebenarnya secara nggak sadar kita dipancing buat nge-share. Ya. Kalau kita kepancing, ya udah selesai. Bukan salah betul. Instagram, ya salah kitanya. Betul, jadi harus lebih hati-hati lagi. Jangan kemakan tren gitu, Pak ya. Tapi kita harus hati-hati juga. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Hesa dan juga terima kasih kepada Mas Regis Jayusman atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Baik, kita akan beralih ke peserta webinar selanjutnya yang beruntung pada sesi kali ini dan juga mendapatkan e-money sebesar Rp1.000. Dipersilakan kepada Intan Nur Hidayah untuk bertanya kepada Ibu Fegi. Selamat siang, Intan Nur Hidayah. Selamat siang. Baik, silakan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Intan Nur Hidayah dari Universitas PGRI. Pertanyaan saya pernah membaca di salah satu platform media sosial, yaitu LINE, yang berkaitan antara penggunaan gadget dan kelainan orientasi seksual. Sepemahaman saya dari postingan tersebut, anak lebih sering menggunakan gadget dan kurangnya bergerak berakhir dengan fungsi otot dan juga tubuh lainnya tidak terstimulus dengan baik, yang mengakibatkan terhambatnya beberapa hormon atau malah sebaliknya dan akhirnya hormon menjadi tidak seimbang. Pertanyaannya, apakah benar ada kaitannya antara kecanduan gadget dan kelainan orientasi seksual itu? Baik, silakan Ibu Vegi atas tanggapannya. Selama 2 menit, Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada Intan dan juga kepada moderator. Jadi sebenarnya kecanduan itu efeknya bukan hanya pada soal kelainan seksual ya. Ada banyak sekali efek dari kecanduan, terutama jika kita bicara pada subjeknya berupa anak. Anak itu kan butuh tumbuh kembang yang optimal. Tumbuh kembang yang optimal itu bukan hanya pada kognitif saja, tapi juga pada psikomotorik dan juga pada afektif. Bagaimana jika dia hanya terlibat pada sesuatu yang dia hanya menerima saja, dia tidak bisa memberikan feedback. Dia dimasuki semua hal-hal dari layar itu tanpa dia bisa merespon, mengekspresikan pemikirannya. Sudah begitu dia hanya duduk diam tanpa ada gerakan yang membuat dia lebih berenergi. Ada gerakan-gerakan yang harusnya itu menjadi bagian dari olahraganya anak. Tentu ada banyak lebih banyak harga yang harus dibayar, ada banyak resiko yang harus dibayar ketika seorang anak kecanduan. Bukan hanya pada kelainan seksual, tapi juga pada situasi disfungsi sosial. Itu lebih parah lagi. Disfungsi sosial itu, dia tidak bisa berinteraksi kepada manusia yang konkret. Gitu. Bisa dibayangkan. Disfungsi sosial ini efeknya bukan hanya pada anak, tapi juga sampai ketika dia dewasa. Dia harus mengulang lagi bagaimana bersosialisasi. Mungkin dia punya banyak follower, mungkin punya banyak yang memperhatikan sosial media dia, tapi dia nggak punya teman yang konkret gitu. Dia nggak pernah berlari bebas di jalan, dia nggak pernah punya senangnya bercerita dan menari di bawah hujan. Kenapa? Karena dia sudah punya teman yang di layar datar itu tadi.
Jadi sebetulnya kalau kita bilang tadi saya sepakat dengan narasumber sebelumnya, baik itu Pak Anwar maupun Pak Rizky, bahwa memang ada behavioral, terutama untuk anak, ada pendampingan dari orang tuanya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi tidak selalu negatif ya, tidak selalu negatif. Anak lebih punya keputusan ketika dia melihat gadget. Dia mau lihat apa, dia bisa mengambil sebuah keputusan. Tapi pada usia yang sangat muda, keputusan itu perlu diarahkan gitu. Begitu. Ya itu aja mungkin tanggapan saya. Terima kasih Intan untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu Vegi, dan nampaknya juga memang untuk kecanduan juga bisa berdampaknya banyak ya Bu ya, tidak hanya kelainan seksual saja Bu ya, tapi bisa dari motoriknya ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Vegi dan juga terima kasih kepada Mbak Intan atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Baik, kita akan beralih ke penanya terakhir yang mendapat kesempatan untuk bertanya langsung pada sesi Q&A pada sesi kali ini. Dipersilakan kepada Gandes Kusuma untuk bertanya kepada Bapak Ramot. Selamat siang kepada Gandes Kusuma. Selamat siang, Kak. Ya, baik. Silakan pertanyaannya. Pak, izin bertanya nih. Sebentar ya, Pak. Apa yang harus kita edukasikan kepada generasi muda agar mereka selalu menerapkan etika kesopanan baik di dunia maya ataupun di dunia nyata? Serta bagaimana cara muda untuk kita bisa bijak dalam bermedia sosial dan menerapkan etika-etika yang baik dalam bermedia sosial agar terhindar dari hal-hal buruk atau negatif? Dan bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab pada generasi muda agar lebih berhati-hati dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan di internet, sehingga lebih terliterasi dan lebih etis dalam bermedia digital, Pak. Gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, silakan Pak Ramot untuk tanggapannya selama 2 menit. Baik, terima kasih Pak Lingga. Sama kami Gandes Kusuma ya, dari iya, ini apa, mahasiswa ya, mahasiswi? Iya, Pak. Mahasiswi, Pak. Tentang apa yang harus diedukasi. Sebenarnya yang pertama kepada generasi muda, yang menjadi penting, menjadi perhatian untuk saat ini, yaitu jangan terlalu mudah berasumsi atau berpikiran negatif. Semua apa yang kita bisa nikmati dalam khususnya secara media sosial, apabila sebaik apapun media sosial yang kita gunakan, kalau pikiran kita menggunakan itu atau niat kita menggunakan itu positif, pasti hasilnya positif. Seperti yang kami sampaikan tadi, hati-hati dalam bermedia sosial, karena nanti Anda akan tersangkut dengan, pertama, yang paling dekat dulu lah, norma agama. Saya yakin kita semua manusia atau insan beragama ini, pada saat kita sadar bahwasanya kita adalah insan atau makhluk Tuhan, pasti hal-hal yang negatif itu kita tidak akan masuk di sana. Kenapa saya akan katakan itu? Dalam bermedia sosial, jangankan kita mau, kadang di layar laptop kita itu muncul tiba-tiba hal yang negatif. Kalau kita mau tinggal langsung ambil, gitu. Tidak usah kita meminta, muncul tiba-tiba itu di layar itu hal yang negatif. Tapi kalau pikiran kita tadi yang positif itu, saya yakin hal-hal yang konten negatif atau hal-hal yang negatif dalam bermedia sosial itu akan jauh dari kami generasi muda atau kaum milenial. Kami sangat yakin media sosial itu, mari ya, anak-anak muda, kaum milenial, manfaatkan itu menjadi peluang besar. Coba sesuai tema kita, kalau itu bisa kita buat menjadi hal yang produktif, yang bisa menghasilkan hal-hal yang bernilai ekonomis, itu mungkin lebih baik. Jadi kami sangat menyarankan hanya itu sebetulnya. Kalau nanti saya katakan aturan-aturan yang lain, ya mungkin itu akan relatif. Tapi dengan ini, di sini sampaikan secara umum, kalau kita sudah menyebutkan agama, pasti kita mungkin lebih cepat
sadar daripada aturan-aturan yang lain. Mungkin juga kita harus jangan lupa kita dikandangi atau kita diawasi dengan undang-undang IT. Pemerintah dalam hal ini, apapun yang kita lakukan dalam bermedsos itu, sebenarnya pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo itu merekam. Mereka tinggal, mereka tidak menyampaikan saja, si A, ini loh yang kamu buka, ini loh yang kamu laksanakan tanggal segini, jam segini, menit segini. Itu. Pemerintah kita sebenarnya tahu itu. Cuman pemerintah melihat kira-kira bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu tidak terlalu jauh, sehingga mungkin tidak segera harus ditindaklanjuti. Itu aja mungkin Pak Pangga. Jadi saya ulangi, kaum milenial atau kaum anak-anak muda harus tahu, kita ada loh undang-undang IT yang harus kita selalu waspada, jangan kita sampai tersandung dengan itu. Yang kedua, sekali lagi, kita harus menyadari bahwasanya kita makhluk Tuhan. Itu aja mungkin Pak Angga yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramot. Berarti kita juga harus lebih hati-hati Pak ya, karena memang sudah ada undang-undang IT-nya sendiri Pak ya, yang mengatur itu semua. Baik, terima kasih Pak Ramot. Dan juga terima kasih kepada Mbak Gandes atas pertanyaan dan juga tanggapannya. Baiklah Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua yang saya hormati, tadi adalah agenda utama kita pada sesi kali ini, yaitu sesi para materi dan juga sesi tanya-jawab. Dan tentunya nanti masih ada 6 penanya, 6 peserta webinar yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-money pada hari ini, di mana masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp100.000. Dan nanti akan saya umumkan di akhir nanti, tentunya juga dibantu dengan KOL kita pada hari ini. Berbicara tentang KOL kita pada hari ini, tadi juga di awal kita sudah berbincang-bincang ya dengan KOL kita pada hari ini. Maka pada itu di sini saya ingin mengundang kembali untuk dapat berbincang-bincang dengan KOL kita pada hari ini. Maka daripada itu, selamat siang, Kak Leon. Selamat siang. Terdengar suara saya? Sudah terdengar, Kak. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan nih Kak ya, tentang bagaimana sih cara mengubah perilaku konsumtif dan juga menjadi produktif di dunia digital nih. Tadi juga ada pertanyaan yang sebenarnya sedikit ingin saya tanyakan juga nih ke Kak Leon gitu ya, mungkin versi dari Kak Leon gitu ya. Tadi kan sudah ditanyakan nih Kak, dari salah satu peserta webinar terkait tentang bagaimana sih cara mengatur anak dengan penggunaan media gadget gitu. Mungkin kalau versi dari kalian bagaimana nih Kak? Ya si saya juga kebetulan ada anak, dia umur 16 tahun ya. Jadi kalau dulu emang kita agak kesulitan, kalau dulu kita bisa gampang gitu membatasi gadget, anak memegang gadget, memegang laptop, karena ya emang karena sekolah dulu sebelum pandemi ini biasa ya. Tapi memang ada kesulitannya sekarang adalah karena semua tugas juga belajar sekolah online, kemudian tugas-tugas juga online, mereka juga kerja kelompok juga online, mengerjakan tugas juga online. Jadi emang agak susah dalam menurut saya dalam masa pandemi ini di mana kita masih banyak online untuk bagaimana cara membatasinya. Cuman akhirnya sih saya menemukan solusi adalah dengan memang lebih membanyak pendampingan sih sama anak saya juga. Ya saya berbagi antar saya dan istri saya untuk berbagi. Kita cek terus aja sih kapan dia waktunya belajar, kapan dia waktunya udah nggak usah memegang gadget gitu. Karena kalau terus memegang gadget memang agak tergoda untuk banyak kedistract hal-hal lain seperti game dan lain-lain. Saya tidak membatasi juga sih, karena dia tidak ada punya kesempatan juga buat bermain keluar ya. Cuman akhirnya tetap kita membatasi aja, bisa main game sampai jam sekian. Gak apa-apa main game, tapi kita batasi jamnya. Kemudian saatnya belajar, ya belajar. Ya sebenarnya yang saya lakukan standar aja, akhirnya seperti pada masa normal, cuman mungkin kali ini ya tidak main keluar, tapi ya main di laptop atau di handphone. Kemudian kita
tahu juga apa yang dia mainkan di handphone, apa yang dia buka di handphone. Tetap itu harus diperhatikan karena sekarang banyak sekali hal-hal aneh di gadget. Seperti itu, Mas. Baik, berarti lebih ke pendampingan dan juga membatasi waktu ya, Kak ya. Dari pendampingan juga dari pendampingan waktu, dari pendampingan konten gitu ya, Kak ya. Iya. Betul, dan juga perlu adanya batasan waktu dari penggunaan, apalagi juga sekarang kan sudah masuk ke jam sekolah seperti itu, dan juga membatasi waktu antara keluarga, gadget, belajar, sekolah, dan juga mungkin interaksi dengan teman-teman lain seperti itu gitu. Baik, Kaleon, tadi kan juga Kaleon kesibukannya adalah membuat konten di ruang digital gitu ya Kak ya. Kan tema kita pada hari ini adalah mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif nih. Berarti bisa dibilang kalian juga bisa menjadi produktif ya, kayak menggunakan media sosial nih. Oh, dari versi kalian gitu. Bagaimana sih Kak, boleh ceritakan mungkin ya, bagaimana pada akhirnya sekarang bisa fokus gitu untuk membuat konten di dunia digital nih khususnya? Nah, emang di tahun-tahun misalnya 2015 gitu, 2015 emang konten sosmed saya itu udah megang udah lama itu ya. Konten sosmed saya masih ya hanya lebih ke promo-promo, kemudian saya juga memakai dunia digital mungkin lebih banyak misalnya belanja barang atau apa di marketplace. Cuman begitu tadinya hanya membeli barang, cuman pada saat masuk ke pandemi di mana restoran itu tidak boleh buka dine-in di 2020. Jadi kan kita hanya bisa jual online. Itu saya mempelajari lebih memperdalam gimana nih caranya kita bisa masuk untuk di Halo, ada suaranya? Iya, tadi sempat terputus nih, Kak. Silakan dilanjutkan. Jadi tadinya saya hanya perilaku saya hanya berbelanja ya di marketplace. Akhirnya pada tahun 2020 saya lebih banyak akhirnya berjualan juga, membuka lapak-lapak online. Nah, kalau sebelumnya kan berjualan makanan tuh hanya via misalnya GoFood, GrabFood. Kalau sekarang kita masuk juga akhirnya ke marketplace di mana ada di Shopee, ada di Tokopedia, itu kita masukin semua untuk bisa berjualan. Karena kita harus berusaha gimana survive pada saat restoran nggak boleh buka. Gitu. Pada restoran nggak boleh buka, berarti kan nggak ada tamu yang datang. Selain kita berjualan online seperti melalui aplikasi-aplikasi GoFood, GrabFood, kita juga masuk juga ke marketplace. Nah itu yang bisa jadi contoh adalah tadinya saya hanya memakai marketplace itu untuk berbelanja di luar kebutuhan restoran, tapi saya pada saat 2020 harus mengubah mindset saya untuk akhirnya kita harus berjualan. Saya harus mempelajari gimana cara strategi promosi di marketplace itu berbeda. Nah itu merubah, itu yang saya bilang ada perubahan dalam diri saya dan restoran saya untuk mengubah dari offline menjadi online. Nah itu yang saya rasa, makanya saya senang dengan tema webinar kali ini adalah kata ini sama seperti yang terjadi pada saya gitu. Jadi kita mengubah dari konsumtif, dari hanya membeli, dari kita membuka sekarang lebih produktif dengan membuka toko-toko online di berbagai macam marketplace, dan itu memang sangat membantu akhirnya gitu. Pada saat pandemi seperti saat ini. Dan kemudiannya juga pada saat setelah pandemi ini semoga cepat berakhir, saya jadi lebih punya banyak tempat berjualan ya. Online ada, offline ada, jadi bisa menambah omset. Seperti itu, Mas. Betul, bisa menambah cuan ya, Kak ya. Dan mungkin juga ini memang sangat banyak sekali ya, Kak ya, apalagi saat pandemi gitu kemarin gitu kan. Karena juga saya melihat sempat ada grafik penggunaan dari marketplace itu sangat meningkat drastis, dan juga transaksi di marketplace itu sangat drastis sekali ya, Kak ya, apalagi saat awal pandemi kemarin gitu. Cuman kalau di sini Kaleon itu mengubah mindset seperti itu agar kenapa sih kita harus mengeluarkan uang sedangkan kita bisa menghasilkan uang ya, Kak ya?
dari marketplace itu gitu. Wah, berarti memang sesuai nih ya dengan tadi ada materi ya sudah disampaikan adalah cari peluang bisnis di era digital. Nah, tadi kalian tuh sudah menerapkan gitu ya dari tips-tips yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, yaitu kita mencari peluang bisnis di era digital gitu. Kita juga bisa menghasilkan cuan ya, Kak ya, di era digital sekarang gitu. Malah bisa dikatakan lebih luas lagi, Kak ya. Iya, lebih luas sekarang. Soalnya tadinya kita hanya fokus di offline, tapi begitu kita ternyata, oh online bisa gini, kita masuk online, ya itu bisa sangat membantu, terutama nanti setelah pandemi ini beres, saya rasa ini jadi makin besar. Pasar saya tadinya hanya di kota Bandung, sekarang bisa meluas ke daerah-daerah lain melalui marketplace-marketplace itu gitu. Betul sekali, dan mungkin bisa dipesan kali kayak dari Palembang gitu, bisa. Dikirim langsung dari Bandung nih ke Palembang langsung gitu. Itu adalah salah satu dampak positif dari penggunaan media digital ya, Kak ya. Seperti sekarang nih tadi juga Pak Hesa ada di Jakarta, Pak Anwar ada di Balikpapan kalau tidak salah, tadi juga Ibu Vegi di Palembang, saya di Bogor gitu ya, kalian ada di Bandung gitu, memang menyatukan kita semua sedunia, disatukan dalam satu ruang digital seperti itu. Dan tentunya balik lagi ke diri kita, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan ruang digital ini agar sebaik mungkin, seproduktif mungkin, seperti itu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Leon atas jam singkatnya Kak. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu, saya akan berkunjung nih Kak ke Bandung nih, ke rumah makan Lego nih. Dan kebetulan memang agenda malam ini saya ada agenda ke Bandung sih Kak, sampai hari Minggu. Nanti mudah-mudahan saya bisa datang ya Kak ya, ke rumah makan Lego nih. Siap. Baik, terima kasih. Tunggu, ya. Siap. Terima kasih Kak Leon atas singkatnya dan juga waktu sharing-sharingnya. Mungkin sebelum menutup, nanti boleh membantu saya, boleh Kak ya, untuk membacakan keenam pemenang nih. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama berbincang dengan KOL kita pada hari ini, yaitu Kak Leon, yang merupakan seorang owner at Rumah Makan Lego. Dan juga mungkin sebelum menutup, tadi sesuai dengan janji saya, bahwa nanti saya akan mengumumkan keenam pemenang yang akan mendapatkan e-money selanjutnya, yaitu sebesar Rp100.000, masing-masing Rp100.000 loh ya, bukan total Rp100.000, tapi masing-masing Rp100.000. Dan nanti juga saya akan dibantu oleh Kak Leon. Namun sebelum itu, saya izin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk dapat mengisi link absensi yang sudah panitia berikan di kolom chatnya. Tadi mungkin dari awal ya, tadi saya sudah melihat banyak ada yang menanyakan link absensi mana, Kak, link absensi mana, apakah sudah dikirim. Nah, sekarang link absensinya sudah panitia berikan di kolom chat nih. Jadi boleh banget langsung diisi, dan kalau misalnya ada yang kelewat sedikit link absensinya mana, boleh di scroll sedikit karena itu sudah panitia berikan langsung gitu kan. Linknya nanti boleh banget langsung diisi link absensi. Nanti ketika sudah mengisi link absensi, maka nanti akan mendapatkan e-sertifikat atas keikutsertaannya dalam sesi webinar kali ini gitu. Baik, maaf link sertifikatnya mana ya Kak? Nah, kalau untuk link sertifikat itu nanti sesuai atau sama aja dengan link absensi. Ketika kita sudah mengisi link absensi, maka nanti otomatis sertifikatnya akan dikirimkan melalui email yang sudah dicantumkan. Jadi dipastikan lagi untuk emailnya itu sudah sesuai dengan email yang dipakai ya. Typo-typonya itu diperhatikan lagi, nanti kalau misalnya memang tidak dapat berarti ada kesalahan di penulisan email ataupun di penulisan dari tokennya seperti itu. Dan untuk token boleh dicek lagi di email yang sudah didaftarkan sebelumnya ke sesi webinar kali ini. Gitu. Baik, tadi kita sudah sama-sama berbincang juga nih ya dengan keempat narasumber. Baik, linknya manakah di chat saya tidak ada Kak? Oke, baik. Nanti mungkin boleh nih ya kepada tim panitia boleh dikirim ulang. Mungkin tadi ada yang baru join lagi gitu ya ke webinar kali ini, mungkin tadi ada kendala sinyal gitu atau masalah teknis koneksi gitu. Nah, tuh panitia sudah memberikan lagi nih ya link-nya nih untuk bisa langsung diisi oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu semua.
Karena lumayan juga ya, hari ini kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari keempat narasumber kita pada hari ini yang bisa dibilang gitu ya, tersebar gitu, dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada yang dari Palembang, Balikpapan, seperti itu. Dan juga materi-materi pada hari ini juga sangat luar biasa, keren sekali, tentang bagaimana sih cara mengubah konsumtif menjadi produktif. Tentunya juga kita harus melihat pasaran atau mungkin sedang trennya itu seperti apa sih, apalagi kan juga di tengah pandemi COVID-19 ini juga untuk mengisi waktu luang seperti itu ya, daripada kita mengeluarkan uang, lebih baik kita bisa menghasilkan uang dari dunia digital, di bagaimana sih cara kita memanfaatkan ruang digital dengan sebaik mungkin seperti itu. Dan tadi juga kalian sudah memberikan contoh ya, bagaimana sih cara versi Kaleon tentunya itu menggunakan ruang digital agar bisa mendapat kan omset, menambah omset seperti itu. Kalian bisa, kita juga pasti bisa. Tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Baiklah, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Baik, kalian apakah sudah siap nih Kak untuk mengumumkan kenapa pemenang? Baik, kalian ini kenapa pemenang nih Kak? Silakan Kak. Baik, kalian mohon maaf, suaranya belum terdengar, Rika. Halo, sudah terdengar? Baik. Oke, silahkan. Nomor 1, Heri Akwan S. Kemudian 2, Puspita Sari. Nomor 3, Yuslia Nova. Nomor 4, Ufan Haryandi. Nomor 5, Yulia Tamrin. Nomor 6, Fauzan. Pausan ya di sini. Ya, betul sekali. Baik, selamat kepada keenam pemenang pada hari ini yang sudah mendapatkan iman ini ya. Mudah-mudahan imannya dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya bingung mau dipakai apa, boleh banget nih ya dikirim ke saya gitu ya, atau mungkin boleh memesan makanan di rumah makan Lego nih ya, kalian ya. Baik, mungkin boleh kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita menutup sesi kali ini. Baik, nah abal-abal di saya ya, mungkin teman-teman panitia boleh membantu untuk mengambil foto. Baik, abal-abal di saya, mungkin pose pertama kita boleh pose literasi digital nih, L melambangkan literasi digital. Baik, pose digital abal-abal di saya, baik, 1, 2, 3. Baik, nanti pose kedua boleh bebas nih, gaya bebas, gaya andalan, boleh banget gaya andalan, bebas. Oke, baik, apa-apa di saya? Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih dan juga selamat kepada keenam pemenang dan juga tadi sudah di awal sudah ada 4 pemenang. Selamat sudah mendapatkan iman nih pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah membantu saya, Kak, mengumumkan keenam pemenang pada hari ini. Terima kasih, kalian. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang saya hormati, nampaknya kita sudah berada pada penghujung acara gitu ya, karena keterbatasan waktu kita sudah harus berpisah pada sesi kali ini. Banyak sekali ya materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini dan tentunya juga sudah disampaikan dengan keren, dengan sangat luar biasa sekali oleh narasumber dan juga kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Anwar, terima kasih kepada Bapak Hesa, Ibu Vegi, Pak Ramot dan juga Kak Leon atas sharing materi dan juga informasi yang sangat luar biasa sekali. Tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dalam webinar kali ini dan juga terkhususnya terima kepada Sumatera Selatan yang sudah hadir dan ikut menyampaikan materi dari awal hingga akhir. Baiklah, sebelum menutup webinar pada hari ini, tadi di awal kita sudah membuka dengan membaca doa, maka daripada itu kita menutup webinar kali ini dengan membaca doa kembali. Doa hening, dipersilakan. Berdoa, selesai. Saya, Lingga Zaran Celestio, selaku pembawa acara dan juga mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan pada sesi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa dalam sesi webinar literasi digital tahun 2021 lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Terima kasih. Terima kasih, salam literasi digital. Terima kasih semua.